Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih sahabat mursi majlis berbahagia Datuk Haji Sulaiman bin Muhammad Karli, Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat. Berbahagia Datuk Sri Syafi'i bin Muhammad Saleh, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat. Yang berhormat Tuan Haji Hasiman bin Sidom, Adun Kawasan Murib, pihak penganjur program pada hari ini. Jemputan-jemputan sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditemukan pada pagi yang berbahagia ini untuk satu siri program Mudzakarah Menangani Fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam banyak hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berpesan di dalam Al-Quranul Karim tentang etika ataupun sikap yang perlu kita ambil ketika berhadapan dengan fitnah. Fitnah ini kita tak kejutkan dia. Fitnah ini kita seperti mana digambarkan oleh Nabi di dalam hadis. Fitnah ini satu benda yang naimah, kata Nabi, ia yang tertidur. Bila fitnah ini satu hal yang tertidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada bangkitkan dan kejutkan fitnah tersebut. Fitnah dalam erti kata yang luas, bukan kamus yang kecil, tapi saya katakan kamus yang luas, merangkumi perpecahan, pergolakan, fitnah ideologi, fitnah pemikiran, fitnah pada akhlak, segala bentuk musibah yang melanda umat Islam secara keseluruhannya. Ini kita bercakap pasal fitnah musibah, fitnah pasal kesenangan, keamanan, ketenteraman, ni memang kita duk selalu berhadapan dengannya. Kita bercakap sekarang ni soal fitnah musibah yang membawa kepada perpecahan umat Islam dalam negara kita secara khususnya. Jadi fitnah ini secara asalnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam minta supaya didiamkan, jangan diketengahkan. Tapi bila ianya muncul, apa sikap kita? Tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bagi satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bila seorang penyair Arab yang popular, iaitu Ka'ab ibn Al-Ashraf, orang Yahudi, dia ni dibayar ataupun ditaja, disponsor oleh Arab Quraisy Makkah untuk keluarkan ataupun sebarkan syair-syair yang mengkritik dan mencerca Islam. Itu kerja Ka'ab ibn Al-Ashraf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab zaman tu zaman orang minat pada syair, zaman tu zaman orang bersyair, maka segala syair-syair yang disampaikan dan diungkapkan akan dibukukan ataupun akan diambil manfaat daripadanya. Dia panggil jadi hobi orang Arab. Macam kalau kita katakan dalam mungkin 30 tahun, 40 tahun dulu, hobi orang kita banyak berpantun. Kahwin pantun, kenduri pantun, yangnu pantun, menikah pantun, tunang pantun, semua pantun. Jadi nak berucap pun mula dengan pantun. Bahkan itu juga budaya kita. Sampai ke hari ini, walaupun kita katakan jarang dah dengar, tapi tetap dalam majlis-majlis kadang-kadang kita selit dengan pantun. Begitu juga masyarakat Arab dulu. Dia bersyair. Jadi Ka'ab ni, perkataan-perkataan syair dia ni sangat indah. Cantik susunan bahasa dia. Bahkan cara dia menghina Islam itu, bahasa dia pun cantik. Menyebabkan syair dia mendapat tarikan ataupun mendapat perhatian oleh sebilangan besar kaum muslimin pun dengar. Memang tak setuju, memang nak marah, tapi bahasa dia cantik. Jadi apa sikap Nabi bila fitnah ini muncul? Ya, perkataan-perkataan Ka'ab bin Al-Ashraf mampu menggugat keimanan orang Islam, membangkitkan kemarahan orang Islam dalam keadaan Nabi sedang membina tamadun di Madinah. Kita kena ingat Nabi berhijrah, tinggalkan Makkatul Mukarramah, datang ke Madinatul Munawwarah, nak bina sebuah negara Islam. Dalam proses pembinaan ini, Allah uji dengan Allah hantar orang seperti Ka'ab.
Ibn Al-Ashraf. Allah nak uji kekuatan keimanan, perpaduan kaum Ansar dan Muhajirin. Allah nak uji perpaduan kaum Ansar sesama mereka antara Aus dan Khazraj. Allah hantar orang seperti Ka'ab. Allah nak uji akidah kaum Muslimin pada ketika itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji sejauh mana kepercayaan mereka kepada agama Islam, sejauh mana kepercayaan dan keimanan mereka kepada Al-Quran Al-Karim. Allah hantar dan utuskan Ka'ab. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Ka'ab bersyair. Syair dia hebat. Oleh kerana dia ditaja oleh golongan-golongan Quraisy, golongan-golongan Arab Jahiliyah, Arab Jahiliyah Mekah, dan disupport oleh golongan-golongan Yahudi di Madinah yang membencikan Islam, jadi kawan rapi, ada bodyguard. Dia kerja dia syair. Tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Sekarang ni kita bercakap tentang syair-syair Ka'ab ibn Al-Ashraf yang mana orangnya popular, syairnya popular, syairnya tersebar luas. Seperti mana kita ambil kisah Ka'ab tu, praktisnya dalam konteks politik tanah air pada hari ini. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 20-30 tahun dulu, Alhamdulillah, kita katakan isu 13 Mei tu letak tepi lah sahab. Kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Selepas kemerdekaan, umat Islam bersatu padu, walaupun berbeza pandangan dan kecenderungan politik, tapi kita masih bersama-sama. Kita masih boleh hidup bersama-sama. Kita masih hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Tak berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian seperti hari ini. Serangan-serangan kepada peribadi contohnya. Dulu orang berpolitik cara profesional. Orang tak cerita-cerita isu peribadi ini, orang tak ketengahkan sangat pun. Tetapi akhir-akhir ini masalah peribadinya kemudian disusuli dengan tuduhan, tuhmahan, dakwaan-dakwaan palsu. Dan apa sikap kita dalam keadaan yang seperti ini? Apa yang perlu kita ambil? Kita tengok kepada zaman Nabi SAW. Apa sikap Nabi bila berhadapan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf? Adakah Nabi diamkan? Adakah kita nak duduk diam? Biar pilah ke mereka. Sampai bila kita nak biar pi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampai bila kita nak biar pi? Kalau tengok sikap Nabi, kata Nabi kepada para sahabat, "Man li bi Ka'ab ibn Al-Ashraf?" Siapa yang mampu membunuh Ka'ab ibn Ashraf untukku? Ini bukan angkat-angkat senjata kita nak pergi perang dengan apa, ada. Saya nak cerita ni sikap Nabi. Nabi tak boleh dengan fitnah. Nabi tak boleh biar umat Islam dibelenggu dengan fitnah yang tak berbalas, tak berjawab, tak diselesaikan. Kita tak mau. Kita okey, kita katakanlah ni, kami tak apa dah Ustaz. Kami ni penyokong kerajaan, tak ada masalah. Kami boleh ignore, kami boleh buat tak tahu lah. Tuan-tuan, sampai bila kita nak berkeadaan seperti ini? Mungkin generasi kita boleh. Tapi generasi akan datang, anak-anak kita yang terdedah dengan smartphone, internet, boleh cek semua, boleh baca email, Facebook, Twitter, blog. Yang mana dia bukan membaca blogger-blogger, tulisan blogger-blogger pro kerajaan sahaja, dia juga membaca tulisan-tulisan, pandangan-pandangan blogger pro pembangkang. Adakah dia membiarkan dirinya dalam keadaan syubhat memanjang? Tak boleh. Kita tak boleh biarkan diri kita terus-menerus dalam keadaan syubhat. Sebab tu Nabi hantar orang bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Tak mau bagi perkataan-perkataan dia mengganggu perpaduan umat Islam di Madinah. Tak mau bagi perkataan dia mengganggu akidah umat Islam di Madinah. Ini bukan suruh pergi bunuh. Jangan, jangan. Saya lagi semangat ni pelik ni. Saya kata ini sikap Nabi. Yang saya nak cerita ni sikap motivasi untuk kita. Kita kena bertindak menjawab. Kita kena bertindak menangkis. Ini tugas semua. Yang kedai kopi, cara kedai kopi. Yang berceramah, cara penceramah. Yang menulis, cara menulis. Blogger, cara blogger. Twitter, cara Twitter. Lain-lain ni semua ni konsep dia lain-lain. Twitter mana boleh panjang-panjang, 2-3 muka surat, tak boleh. Dia kena ayat pun, perkataan pun, huruf tu pun dia kira berapa, 120, 160 huruf.
Jadi nak kena ringkaskan, padatkan kenyataan yang kita nak bagi dalam Twitter tu agar berkesan. Satu. Facebook panjang sikit. Boleh panjang lagi kalau nak buat. Lagi panjang, blog. Lagi canggih sikit ke depan sikit lagi, vlogger. Vlog ni video YouTube kan masuk dalam internet. Bagi kaum-kaum ibu yang berceramah kelompok, ada cara mereka yang tersendiri. Ini saya nak masukkan tindakan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, apabila berlaku tersebarnya fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera bertindak. Tapi Nabi bukan penghidup fitnah, tak. Islam bukan menghidupkan fitnah. Islam mematikan fitnah. Buktinya, kalau fitnah yang dah tidur, Nabi takkan kejutkan dan bangkitkan dia. Sebab tu kita tak bangkitkan, kita tak isu-isu yang berkaitan dengan sensitiviti agama. Pasal apa? Kita tak mau berulangnya peristiwa 13 Mei. Kita tidurkan dan diamkan fitnah itu. Kita tak mau kejutkan dia. Bukan tak boleh kita nak sembangkan semangat. Boleh nak bakar semangat, no problem. Kita masih lagi majoriti dalam negara ni, bagi orang Melayu khususnya. Tapi kita tak mau benda tu. Sebab selama ni kita hidup dalam aman damai, kita hormati sensitiviti, bahkan kita dituntut, bahkan Islam menuntut untuk saling hormat menghormati sensitiviti beragama di mana-mana tempat umat Islam berada. Kena hormat, tak boleh cerca agama orang lain, tak boleh. Jadi fitnah tu kita tutup, kita tutup. Ada berlaku baru-baru ni. Saya kira tersebar juga di SMS, ha? Mungkin sebahagian Facebook. Apa yang berlaku di Alok Setak, di Sungai Petani, pergaduhan antara kaum India dengan orang Melayu. Tapi kita tak ketengahkan pasal apa. Pergaduhan tu sebenarnya kes motor je. Tapi cerita dalam Facebook, ini telah berlaku pembunuhan, dah mati berapa orang, dah cedera berapa orang. Eh, tak ada pun. Polis kita berkawal di sini 24 jam. Bahkan kawan saya pergi naik kereta daripada Pulau Pinang, dia kata aku nak pergi tengok. Dia pergi makan dekat kedai, tak ada apa pun. Orang India masuk keluar kedai, tak ada apa pun. Orang Melayu masuk, dia pergi kawasan orang India, tak ada apa pun. Tapi ni yang ni geng-geng ni yang sebahagian ni, dia duduk bangkit ni, dia duduk menyemarakkan, memanaskan keadaan. Yang ni sebenarnya golongan-golongan seperti ini dipanggil sebagai pengadu domba. Kata Nabi di dalam hadis, la yadkhulul jannata namam, takkan masuk syurga ni orang yang bertalam dua muka, zal wajhain. Talam dua muka ni maksudnya pi kok sana dia kata macam ni, pi kok sini kata macam ni, dia melaga-lagakan kedua-dua pihak. Ni tak boleh. Pemanas keadaan tak boleh. Islam kalau fitnah tu dia diamkan terus. Tapi kalau ia dah muncul, dah keluar. Seperti yang kita nak bahaskan pada hari ini tentang isu kafir mengkafir, tentang isu hudud. Hudud ni nak nyata benda baik. Tapi masalahnya cara terjemahan dia, cara penceritaan dia, cara pembawakan dia, yang ni kita kena perbetulkan. Pasal salah. Isu LGBT, ya ini fitnah. Fitnah pada akhlak. Isu liberalism, pluralism, ini isu fitnah. Fitnah pada akidah. Ini semua ni fitnah. Yang kita perlu selesai. Pasal apa? Pasal dia muncul. Sikap Nabi bila fitnah itu muncul, kena selesaikan. Cara penyelesaian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah semestinya bil hikmah. Bil hikmah ni jangan kita faham lembut, tak? Korang salah faham bila kata hikmah lembut, tak? Hikmah tak semestinya lembut. Sebab itu hikmah, al-hikmah itu diterjemahkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Hikmah itu nombor satu sekali, al-ilmu. Dia kena ada ilmu. Dia kena ada pengisian. Dia kena ada konten, nak cakap, nak perjelaskan, nak memperbetulkan. Dia kena ada ilmu pengetahuan. Nabi, bila Nabi kata, man li bi Ka'b, siapa boleh bunuh Ka'b untukku? Muhammad bin Maslamah berkata, aku. Nabi cerita pasal apa? Faqad adallaha wa rasulah. Sesungguhnya Ka'ab ibn al-Ashraf telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasulnya. Dia ada sebab yang munasabah. Lain yang kita nak tentang sangat perkataan ayat ni contohnya. Kita nak tentang mereka. Kita nak tentang dari sudut apa dan mengapa kita nak tentang mereka. Adakah kita nak tentang mereka kerana kita UMNO? Tentuan. Adakah kerana kita nak tentang mereka kerana kita Barisan Nasional? Yang tu tak terpikir tu. Kita tak mahu nak bawa seperti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini konsep ni konsep dekat-dekat nak semacam dengan amanah haji ini. Kita menentang UMNO.
bukan kerana mereka nama mereka UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama mereka Barisan Nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Itu dia punya hujah dia. Cara dia tu ayat tu betul, tapi soal mengekalkan perlembagaan penjajah tu salah lah. Jadi kita pun kita nak tentang mereka bukan kerana nama mereka PAS. Bukan kerana nama mereka PKR, bukan kerana nama mereka DAP. Ah, jangan buat ni amanat pula. Tapi kita kena menentang mereka kerana isu-isu yang mereka bawa. Penyebaran fitnah yang dilakukan bukan fitnah dalam isu ini sahaja. Tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan palsu yang disebarkan ke dalam masyarakat kita. Dan masyarakat kita menerimanya. Dulu kita tahulah masa belajar di universiti tu. Saya sempat di UIA sebelum saya ke Madinah. Sempat dalam setahun lebih. Tahun 99, pilihan raya yang hangat tahun 99. Pilihan raya reformasi. Masa tu reformasi. Jadi student-student saya kira ramai daripada kalangan student yang pada ketika itu terkesan dengan reformasi. Bayangkan masa tu peperangan di ataupun di kita panggil cyber di internet apa semua ni blog kurang lagi, sangat kurang. Masa tu blog pun tak popular lagi 99. Masa tu orang duk main MIRC chatting. Masa tu jadi ingat lagi logo senyum tu. Jadi tuan-tuan apa yang tu je tak ada apa pun duk tengkak dalam tu lah. Tuan-tuan, masa tu kami student ialah kita memang pro Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Reformasi. Student. Standardnya memang kecenderungan majoriti student lagu tu. Dulu. Jadi kita dihantar tuan-tuan. Ni student. Kita dihantar ke kampung-kampung eh. Saya contohnya saya dihantar ke Felda. Felda Jengka. Kawasan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini kawasan dia dulu. Masa tu umur baru apa? Baru 18 tahun. Kita dihantar, kita pi buat, dia panggil ceramah kelompok. Masa tu ceramah dah masa tu. Ceramah apa? Kita tuan-tuan, di ceramah di masa tu isu Putrajaya, pembaziran wang kerajaan membina Putrajaya ratus juta. Kita diberikan orang panggil apa? Penjelasan ataupun diberikan sedikit taklimat oleh pimpinan pelajar yang lead masuk ke kampung ni, yang jadi leader masuk ke kampung ni, ha? Kira panggil Amir lah kita punya ketua dalam istilah organisasi dalaman PAS ni, dia panggil Amir yang teratas sekali, Amir. Tuan-tuan, dia kata mudah, dia kata hampa nak approach orang kampung ni mudah. Dia ajak dengan penipuan. Dia ajak kata Putrajaya tu satu pembaziran duit yang sangat banyak. Masa tu dengar 1 juta milenial dah kan. Sekarang ni berapa ramai orang kita jutawan dah. Orang Felda berapa ramai jutawan. Masa tu bila dengar 100 juta Allah melompat. Tak tahu nak kira dah banyak mana. Ni kita duk bercerita kepada orang ni. Pakcik nak tahu dah duit 200 juta tu banyak mana. Kita banyak mana dia kata. 200 juta tu pakcik kalau susun daripada Putrajaya mai ke Felda Jengka patah balik pi ada lagi lebih di tangan. Nah, abang kata banyak 200 juta tu. Tuan-tuan, ni kita berhadapan dengan orang yang percaya lah kita. Percaya. Mungkin itu salah satu sumbangan Tuan Berhin Tuan Man menang kot. Wallahualam lah. Jadi maknanya dengan tipu daya ni, dengan perkataan-perkataan penceritaan yang tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa ilmu, tak ada hujah pun. Cerita aja, pandai bercakap dah cukup. Kita telah mampu menukarkan kepercayaan seseorang. Kita kata ni, kalau bayangkan kalau di rumah Felda pakcik. Felda pakcik kalau daripada duit 200 juta, berapa ratus juta? 200 juta masa tu. Ha, 200 juta kalau dibuat dibina elok-elok, bayangkan pakcik bagaimana mereka pentingkan diri, bagaimana Mahdi ini pentingkan diri sendiri, pentingkan kekayaan, pentingkan kemewahan mereka sahaja, meninggalkan orang Felda dalam keadaan yang seperti ini. Kita duk cerita orang kampung ni macam tu je cerita dia.
dia membangkitkan emosi tanpa ilmu. Nak lawan macam mana fitnah-fitnah yang macam ni? Ilmu. Tu hikmah ni, hikmah nombor satu ilmu. Dia kena ada ilmu. Nombor dua, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang diletikkan dengan al-hikmah adalah, kata beliau, al-halim, iaitu kebijaksanaan. Dia kena bijaksana. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak lawan dia kena bijaksana. Bijaksana ni dia pandai pilih keadaan. Macam Nabi berhadapan dengan Ka'ab ibn al-Ashraf, Nabi bunuh. Tapi dalam keadaan lain, Nabi berhadapan dengan orang kafir juga, Nabi tak bunuh, Nabi terus dakwah. Dalam keadaan lain, Nabi ada tegas. Dalam keadaan lain, Nabi ada lembut. Yang ni dia panggil hikmah. Hikmah ni tak semestinya lembut memanjang. Lagi kita nak berhadapan dengan isu kafirkah aku, isu hudud, isu LGBT, isu pluralism, takkan kita nak kata tak apalah, biar pergi kat mereka lah, biar pergi dululah pluralism tu. Ini bukan seperti isu Arab kencing dalam masjid. Isu kita nak tangani pluralism, biar dia kencing berhabis dulu, biar mereka kelentong masyarakat dengan isu pluralism. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rosakkan minda dan akidah masyarakat seluruh negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lepas tu baru kita nak cuci. Tak boleh ambil hadis tu sebagai dalil. Hadis tu sesuai dengan keadaan masyarakat Arab pada ketika tu. Pada keadaan tersebut, konteks dan isu tersebut saja. Yang kita boleh ambilnya cara Nabi tangani isu. Nabi bukan pergi jerkah Arab tu, Nabi tak marah Arab tu, sebaliknya Nabi berikan penjelasan kepada dia. Jadi kita lah ni kena bertindak memberi penjelasan. Lepas Arab tu kencing, baru Nabi panggil mai sini sat. Ampa bawa ayak mai, Nabi curah ayak atas tempat yang dia kencing. Kemudian Nabi SAW sebut kepada dia, inna hadal masjid, sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk apa? Untuk buang ayak. Sesungguhnya masjid ini tempat untuk as-salah wa takbir wa qira'atul Quran, salat bertakbir, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca al-Quran. Itu tempat dan kegunaan masjid. Nabi bagi ilmu. Maka begitu juga kita, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak berhadapan dengan isu-isu ini yang saya akan jelaskan insya-Allah satu persatu. Kalau tak ada kesempurnaan, minta tuan-tuan dan puan sekalian tanya saya. Dan ingatkan saya apa yang saya tak sempat nak sampaikan. Kita kena jawab. Tuan-tuan, dengan kebijaksanaan, ilmu, kebijaksanaan. Seterusnya yang ketiga, kata Nabi berperingkat. Minta maaf, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, erti al-hikmah. Tiga, ilmu, kemudian bijaksana, kemudian yang ketiga berperingkat, al-anah. Berperingkat ni maksudnya, dia kena tengok, pertama sekali berperingkat dari sudut tahap kemampuan kefahaman seseorang. Kita nak pergi cerita di kedai kopi, sesungguhnya ilmiah, hadis ni diriwayatkan oleh siapa-siapa, si Fulan bin si Fulan, ia ulama khilaf tentangnya. Nak duk cerita lagu tu, peh, mereka duk mindam. Cara nak bercakap dengan orang mindam ni, cara dia lain pula. Cara nak bercakap dengan blogger lain pula. Cara nak bercakap dengan ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar lain pula. Cara nak bercakap dengan orang politik lain pula. Jadi, kita kena pilih. Yang ni dia panggil, tuan-tuan dan puan-puan, secara berperingkat. Bergantung kepada kebijaksanaan kita. Dan disampaikan pun secara berperingkat. Ini maksudnya secara berperingkat ni secara terancang juga. Sebab kadang-kadang isu banyak. Dan isu pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya cakap betul-betul ya, banyak. Isu menyebelahi pihak kita. Menyebelahi kerajaan, menyebelahi UMNO dan Barisan Nasional. Tapi sejauh mana kita manfaatkan peluang yang ada untuk bagi penjelasan. Kadang-kadang, minta maaf, saya muhasabah diri saya dan kita semua di sini. Kadang-kadang, sikap populis. Kita... Tuan-tuan, bila sikap popular maksudnya oleh kerana nak populariti semata-mata, nak ke depan semata-mata, kita ketepikan perancangan dan gerakan bersama. Khususnya bila kita cakap, sahabat-sahabat kita ada blogger. Kita ada UNB, contoh. Saya bagi contoh. Satu gerakan. Ini gerakan. Dalam UNB, katakanlah, contoh saya bagi. Saya tak tahu lah berapa orang, tapi saya bagi contoh. 10 orang katakan. 10 orang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka perlu saling bantu-membantu untuk saling kuat-menguatkan antara satu dengan yang lain. Contoh, keluar satu isu.
isu kafir kah aku ni contoh, ataupun isu LGBT kah. Kita nak semua mainkan isu yang sama. Semua jelaskan isu yang sama. Fokus satu isu. Kata kalau kita nak mulakan gerak di kawasan ni, kita ambil satu minggu ni, pi cerita kedai kopi mana-mana, cerita pasal LGBT saja. LGBT saja. Bagi orang letak dalam kepala LGBT. Itu kaedah dia dan itu cara dia. Dan kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW perkukuhkan, kemaskinikan akidah umat Islam di Makkatul Mukarramah, 13 tahun Nabi bercakap benda yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita kena bercakap. Contoh kita nak ambil isu akidah, kita utamakan akidah dulu. LGBT ni masalah masuk masalah akhlak, walaupun ada kaitan dengan akidah. Kita ambil akidah dulu contohnya, pluralism. Lawan kepada pluralism, tauhid. Plural ni sama atas semua agama sama. Tentu ada masalah, kita pi tauhid. Agama tak sama. Agama yang hanya satu diiktirafkan Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Kita bercakap pasal akidah. Ambil sikit pengisian ilmu akidah. Dalam satu minggu kita pilih semua di kampung, kita gerakkan wanita cawangan, rumah-rumah blogger, kawasan ni apa semua, risalah disebarkan, bab tu sahaja. Secara dah. Ni kita berperingkat. Lepas tu kita pindah pula kepada isu yang lain. Tengok dah orang-orang panggil apa? Macam dah cerna dah, ataupun dah bila gula tu orang panggil apa, bila sebati, larut. Larut dah, sebati dah. Orang pemula dah bercakap, orang pemula boleh menerima, kita pindah isu lain secara sepakat. Jangan orang tak habis lagi isu ni, kita nak keluar isu lain. Oh, aku yang keluarkan dulu isu tu. Dia kan kira lagu tu. Kita kira sekarang ni, kita nak berikan kefahaman kepada masyarakat. Bila nak bagikan kefahaman, tuan-tuan, bila kita nak bagikan kefahaman, kita kena ingat bahawasanya, kita kena susun dan kita rancang baik-baik. Saya pernah jelas pada sahabat-sahabat kita, hadis Nabi SAW, Al-Harbu Khuda'ah. Peperangan itu merupakan strategi, ataupun diterjemahkan, kalau terjemah khuda'ah itu tipu daya. Bukan kita suruh tipu, maksudnya kita ada strategi, kita ada perancangan kita. Jadi itu maksud secara berperingkat. Habis itu ambil isu lain pula, habis itu ambil isu lain pula. Kita tak boleh biarkan fitnah yang orang duk bercakap ni, cerita-cerita ni tersebar begitu sahaja tanpa ada usaha menangkis dan memperbetulkan. Sebab tu tuan-tuan dan muslim, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Bila datang kepada mereka berita-berita tentang ketakutan ataupun keamanan, mereka cepat sahaja menyebarkan berita dan khabar tersebut. Alangkah baiknya kalau mereka merujuk kepada Rasul dan pemimpin daripada kalangan mereka. Maksudnya, nak selesai isu-isu ni, rujuk kepada pemimpin kita. Rujuk kepada agama nombor satu, rujuk kepada pemimpin kita nombor dua. Pemimpin kita di sini, kata Ibnu Abbas, ada dua jenis pemimpin. Satu pemimpin yang memimpin agama masyarakat, satu yang kedua pemimpin yang memimpin yang mengurus tadbir sesebuah negara. Rujuk. Orang duk kata pemimpin kita macam-macam ni, tanya terus. Kita ada saluran, kita ada ketua bahagian kita, kita ada timbalan ketua bahagian. Saluran, tanya betul ke Datuk Seri berlaku. Contoh, saya ditanya isu apa dia, San Miguel lah. Yang dikaitkan dengan Mirzan, anak kepada Tun Mahathir. Orang dia kata-kata ni saham dalam Arak kan. Tuan-tuan, saya kata, ish, macam ni tak ada siapa tanya ke? Jadi saya pun pergi tanya, saya telefon, saya tak ada direct, tak hubungi Mirzan secara langsung, saya tak ada connection. Jadi saya call PA kepada Datuk Mukhris Anas. Saya tanya ni. Kebetulan saya pergi Gaza dengan dia. Saya nak sembang dengan dia secara personal tertutup, tak sempat. Tapi saya dah dapat kebenaran daripada dia untuk berkongsi sama-sama. Jadi saya pergi Gaza tak sempat, pasal 3 hari sangat ramai orang nak bersembang apa semua, jadi tak sempat nak cerita. Jadi saya balik, saya SMS. Dan Datuk Mukhris sendiri jawab, panjang lebar dia jawab. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, penglibatan dalam San Miguel ni, Miguel ni, company Filipina.
dia bukan terlibat. Company ini memang popular dengan pengeluaran arak. Kayanya company ini sebab keluar arak. Tentu ada masalah. Masuknya Mirzan ke dalam company tersebut sebenarnya fokus dia bukan pada arak. Dia punya bidang dan bahagian dia adalah pada Petron dalam bidang construction dan oil and gas. Dia ada saham 0.00001%. Saham dia dalam tu. Dan kecenderungan perniagaan dia adalah dalam bidang apa? Oil and gas dan juga construction. Itu yang Mukhlis SMS kepada saya ada, SMS tu. Tapi orang kita, oh tak, 1% mau kira arak lah. Tuan-tuan, kalau macam tu saya nak kata macam ni. Board of Director Maybank. Board of Director CIMB. Board of Director Hong Leong Bank, Affin Bank, RHB. Semua bank ni ada riba tak? Ada. Ha. Jadi jangan cakap simpang derahan lah. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan umat sekalian, dia masuk dengan tujuan bukan soal nak pertahankan dia ni. Kalau benda tu salah, sebab tu saya tanya direct, kita tanya langsung ulil amri, tanya kalau boleh orang tu direct orang tu. Pasal apa yang kita nak pi terima dengar cakap orang, kemudian kita bertindak sebagai tukang sebar maklumat tersebut pula? Tak kena. Bahkan kita juga tukang sebar kepada maklumat tentang pemimpin kita sendiri. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 0.0001% dalam company tersebut yang mana jurusan dia oil and gas dan juga construction. Tuan-tuan, dan pada hari ini saya difahamkan dia pun dah tarik diri. Saya difahamkan oleh Anas, dia pun dah keluar daripada company sebab isu banyak sangat, orang duk cakap. Sedangkan San Miguel pun dah bagi penjelasan berapa kali tentang isu ni. Usaha tuan-tuan, usaha Mirzan ni dia cuba nak alihkan daripada company tersebut melabur dalam perniagaan arak minuman keras kepada construction and oil and gas. Tu Petron tu dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda yang macam ni kita tak dapat maklumat, kita pun teruk dengan depa noh. Mampuilah kita ni terpaksa sokong depa. Bukan kita terpaksa sokong. Sebab tu saya kata kita nak bagi sokongan, kita kena ada pengetahuan. Bukan kita nak membabi buta, tak apalah pakai ikutlah pasal depa ni UMNO, bukan. Saya tak mau sikap macam tu. Dan kita nak tolak sikap seperti itu sekarang. Kita sokong dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebab tu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang berita-berita yang seperti ini, kita kena kembali rujuk. Kita ada kemampuan, kita ada akses. Tanya. Dan ketua bahagian dia kena, macam mana ni pertanyaan orang? Bukan saya mencadangkan tuan-tuan dan puan sekalian. Banyak kali saya dah sebut, saya dah cadangkan supaya di pihak pusat, ataupun tak boleh mula di pihak pusat mungkin kerana kesibukan dan banyak urusan-urusan lain, program lain. Mula di peringkat bahagian, ibu-ibu khususnya wanita yang agresif bergerak, kemudian di cawangan-cawangan, mula di bahagian cawangan kumpulkan isu dan masalah orang yang duk sembang apa. Walaupun benda tu remeh kita pandang, tapi benda tu remeh tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan memberi kesan pada undian yang akan datang. Walaupun remeh, kumpul di setiap cawangan. Cawangan kami ni, kami tengok ni ada 10 isu dia pun duk cerita. Cawangan ni 10 isu nak selesaikan macam mana? Usaha selesaikan di peringkat cawangan dulu. Tak boleh selesaikan di peringkat cawangan, pi kepada peringkat bahagian. Tak boleh peringkat bahagian hantar pi kepada pusat. Pusat tolong selesaikan berbentuk tulisan, berbentuk ceramah jawapan, baru kita hantar balik. Ni yang nak bekerja ni, saya kalau orang tanya, nak jawab apa? Yang nak bercakap di peringkat cawangan bahagian, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya tak turun pergi ke sana, kampung-kampung, saya tak turun situ. Jadi yang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena bersikap sedemikian rupa. Jadi, saya ni, yang tu mukadimah lah. Tak mukadimah sungguh, apa ni pasal isu dia, isu kafirkah aku ni, hudud apa semua ni. Jadi saya nak pergi satu-satu lah sehari, kot tak mendapati. Tuan-tuan, isu pertama sekali, isu berkenaan dengan kafir-mengkafir ni. Ini fitnah yang besar. Saya ambil fitnah pada akidah dulu, fitnah pada akidah. Isu kafirkah aku, Islam liberal, pluralism. Isu kafir mengkafir ni sebenarnya dalam sejarah Islam dah berlaku lama.
kafir mengkafir. Ia berlaku daripada zaman golongan-golongan kelompok khawarij lagi yang terkenal dalam sejarah Islam, di mana mereka bangkit mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar, kafir. Bagi mereka, orang yang meninggalkan hukum Allah di dalam Al-Quran itu, kafir. Mereka tak ada beza dah. Orang yang tinggalkan tu sebab malah ke? Orang yang tinggalkan tu sebab sengaja tinggal ke? Orang yang tinggalkan tu sebab menolak hukum ke? Dia tak ada beza dah. Dia kira siapa tinggal, tak bersedia lagi nak laksanakan hukum, kira semua-semua kafir, semua tolak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya Islam dengan pengistilahan ni sangat-sangat detail. Beza antara orang yang tinggal salat kerana malas salat dengan orang yang tinggal salat kerana menolak kewajipan salat. Sebab tu ulama Islam berbahas bila hadis Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Beza antara agama kita dengan agama kafir adalah salat. Salat. Barang siapa yang tinggalkan salat, maka dia kufur. Hadis ini jumhur, majoriti para ulama-ulama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menetapkan bahawasanya tinggal salat di sini membawa erti menolak kewajipan salat. Tolak kewajipan. Salat tak wajib. Adapun kalau tinggal dengan sengaja ataupun tinggal kerana malas, tuan-tuan dan puan sekalian, ia tidak kufur. Ia tidak kafir. Sebaliknya ia tergolong kufrun duna kufrin. Kufur bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Tapi dosa itu tetap besar. Dosa besar. Ini kita kena beza. Macam juga bila kita bercakap pasal isu hudud contohnya. Sekali kita akan bicarakan hudud contohnya. Isu hudud, tinggalkan perlaksanaan hudud, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kata kami kerajaan tak bersedia untuk melaksanakan lagi hukum hudud contohnya. Dan kita di Malaysia, kita tak boleh laksanakan sebab tak sesuai dengan masyarakat dan sebagainya. Perkataan tersebut bukan perkataan yang boleh menjatuhkan kekufuran kepada seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak boleh menjatuhkan kufur. Dia tak boleh jatikan kufur. Kalau nak hukum sekalipun, kalau mereka nak hukum sekalipun, mereka boleh kata pelaku dosa besar. Ni kita kena clear lah, benda ni cuman ni. Saya nak cakap bagi tentang orang yang menghukum kita. Kalau nak hukum pun, sepatutnya pun nak hukum kot mana nak hukum. Dia kena tengok tu. Kafir ke? Kita bukan tolak. Kita bukan tolak kewajipan. Kita bukan menghina hukum hudud, hukum had ni. Kita tak boleh ambil pandangan-pandangan terpencil. Ada pandangan peribadi. Orang tu dia cakap dia jahil. Kejahilan juga merupakan satu kekangan ataupun satu halangan untuk seseorang tu jatuh kufur. Kalau dia jahil, kalau dia tak tahu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam beberapa hal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam beberapa hal, contohnya isu penyebutan, isu mereka memberi cadangan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bila mereka lihat orang kafir itu, dia meletakkan pedang, gantung pedang di pokok. Bila gantung pedang di pokok tu, mereka mengambil i'tiqad, percaya pedang tu akan berikan kekuatan semangat kepada mereka, pokok tu bagi semangat. Jadi orang Islam pun cadang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak kita buat pokok macam tu? Kita pun nak buat macam tu juga. Nabi tegur mereka. Nabi tak terus kufur kan? Hampa ni kafir semua ni. Tak. Pasal apa? Pasal mereka jahil dan tak tahu pada ketika itu. Jadi benda ni kita kena ni, tuan-tuan, pasal kita kena faham. Memang ada pandangan-pandangan sebagai pemimpin yang saya kena beritahu terang-terang, tuan-tuan dan puan sekalian. Untuk nak kata kalau sekiranya buat hudud ni, pakat-pakat kudung lah semua orang. Tuan-tuan, ni satu pandangan ada unsur penghinaan. Tapi saya yakin orang yang bercakap itu jahil. Jahil. Saya yakin. Kalau sekiranya buat-buat hukum hudud ni, apa ni, payahlah ekonomi negara semua payah dan sebagainya. Adakah orang bukan Islam nak kudung-kudung semua nanti? Saya kira ini orang jahil bercakap yang dia tak tahu pasal agama. Yang dia tak tahu pasal prinsip-prinsip dan kaedah perlaksanaan hukum Islam. Tapi kesempatan ini diambil oleh pembangkang. Kesempatan ini diambil oleh PAS.
bila dia melihat bahawasanya UMNO dengan hudud ini agak ada sedikit renggang. Ada renggang, ada ruangan, vacuum. Celahan yang kosong ni dia ambil dan dia manfaatkan. Dia guna, dia kata-kata bahawasanya kita menolak hudud. Hukum tolak hudud. Hukum tak laksana hudud. Jatuh kufur. Sebenarnya kenyataan mereka ni sama seperti Khawarij dulu. Sama. Saya tak kata mereka Khawarij. Saya kata kenyataan ini sama seperti Khawarij dulu. Yang mana mereka meletakkan Al-Quran di hujung pedang. Ketika mana berlaku perbalahan antara sahabat Nabi. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka meletak Quran di hujung pedang. Mereka berkata, inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana Ali dan Muawiyah tak menyelesaikan masalah mengikut hukum Allah, kamu semua kufur, kafir. Depa tinggalkan Ali, tinggalkan Muawiyah. Asasnya tuan-tuan dan puan sekalian, minda mereka kafir seseorang kalau melakukan dosa besar. Orang minum arak kafir, orang tak salat kafir, orang ini kafir, orang ini kafir, orang ini kafir. Tuan-tuan dan puan sekalian, cepat untuk menghukum, agresif hukum orang. Itu yang bergelumang dalam PAS pada hari ini. Dan kita tak mau benda tu kena virus jangkitan tersebut kena kat kita. Kerja hukum mereka pula, kita tak menghukum. Kita menangkis, menangani fitnah dia dengan ilmu penjelasan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan isu sejarah amanah al-jihadi ni yang saya kira dibangkitkan balik ni, ini satu isu yang menarik sebenarnya, isu amanah al-jihadi ni. Dia, tuan-tuan, dia tu 81 dah lama dah. Dah lama dah ni, berapa kira 30 tahun lebih. Jadi bila benda ni bangkit semula, dia kata apalah nak bangkit isu lapuk. Sekarang ni saya cakap mudah dalam beberapa sesi siri ceramah. Ini bukan soal isu lapuk. Soalnya sekarang ni, apa yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi tak pernah diperbetulkan, tak pernah ditarik balik pun. Dan penjelasan-penjelasan secara bertulis ataupun ceramah oleh beliau sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di YouTube ke menjelaskan tentang amanat tersebut secara terperinci, tak ada pun. Tak ada pun. Orang berhutang dengan orang 1000 tahun pun, 100 tahun pun, hutang tetap dikategorikan sebagai hutang. Orang sakiti orang, tuan-tuan dan puan sekalian, dia sakiti kawan dia dan dia tak mohon maaf, apa kezaliman yang dilakukan ke atas kawan dia tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat amal yang baik walaupun sikit, Allah akan tengok kecil walaupun sebesar zarah. Barang siapa yang buat amalan yang buruk walaupun sebesar zarah, Allah Subhanahu wa taala akan kira dan hitung. Maka apa yang dia buat ni implikasi, saya bercakap pasal implikasi kesan amanat ini kepada perpaduan umat Islam dalam negara kita. Kita kena ingat, perpecahan satu fitnah. Maka kita kena tidurkan fitnah perpecahan ini. Kita kena tidurkan. Macam mana? Perlu dilakukan, tarik balik, perbetulkan semula. Sebab apa? Dia kata ustaz, dia bukan kata apa pun. Dia kata siapa yang mengatakan bahawasanya politik suku, agama suku, dan siapa yang kata bahawasanya, siapa yang mengekalkan perlembagaan penjajah. Saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengekalkan perlembagaan penjajah ni dia nak kata lagu mana? Kena ingat, Tuan Guru Haji Hadi bukan kata ini dah amanat saya yang perlu dikeluarkan, yang perlu, tak. Dia bagi ceramah, dalam ceramah dia sebut, dan ceramah dia tu telah dikeluarkan dan dijadikan satu amanat. Bukan dia buat, dia tulis apa semua, buat apa semua, ini wasiat seperti mana Nabi wasiatkan kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, tidak. Tuan-tuan, jadi benda tu dia ambil, dipetik, kemudian di benda tu disebar, dipelekat di rumah-rumah, dijadikan frame dan sebagainya. Dia nak kata, saya tertarik jawapan Ni Abduh dalam dia punya blog. Ni Abduh, Timbalan Ketua Pemuda PAS. Saya baca semalam sikit, saya baca. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, ini bukan soal isu ni. Dia kata kita bercakap, dia kata amanat ini sebenarnya, dia kata tidak ada apa-apa masalah pun, dia kata amanat ini kita jelas. Dia bercakap tentang soal Tuan Guru Haji Abdul Hadi perlu diberikan masa untuk memberikan penjelasan. Amanat ini bersifat, dia kata, ringkas dan padat. Tu dia panggil amanat, dia kata.
Nak faham amanat dia kena syarah. Jadi sebab tu Tuan Guru Haji Abdul Haji perlu diberi ruang dan masa di TV 1 ke TV 3 untuk dia syarahkan dan perjelaskan. Syarah untuk dia perjelaskan. Sebab amanat, satu benda yang ringkas. Bahasa dia kena indah, cantik. Saya kata ni, ini ringkas yang macam ni, bahasa cantik. Apa bahasa pi kafirkan orang? Apa keindahan bahasanya di situ? Tuan-tuan, Nabi cakap memang dia panggil Nabi ni, cerita Nabi. Ya. Nabi ni Allah bagi kelebihan satu dekat dia, antara kelebihan Nabi, antaranya salah satu daripadanya, Nabi diberi jawami'ul kalim. Maksud jawami'ul kalim ni kata Nabi, utitu bi jawami'ul kalim. Aku diberikan perkataan yang, kalau aku cakap tu, kalau Nabi cakap tu maksudnya, perkataan tu dia ringkas, tapi dia merangkumi semua benda. Contoh, Nabi kata, innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu berasaskan niat. Nabi tak sebut dah, salat kena niat, zakat kena niat, haji kena niat. Nabi tak ajak pun. Tapi berasaskan hadis, setiap amalan berasaskan niat, dia dah merangkumi semua. Itu Nabi, hebat. Bahasa ringkas, tapi perkataannya luas. Seolah-olah ni Abdul ni dia nak gambarkan amanat haji hadi tu, dia macam tu. Ringkat, padah, padat. Dan merangkumi, dia bukan lagu tu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia memasukkan elemen politik dalam tu. Elemen politik maksudnya, dia kata kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang perisiannya bukan kerana dia perisian nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Perlembagaan ni pun yang tak jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan perlembagaan ni disusun oleh orang Islam. Bukan Lord Reed. Lord Reed hanya tulis balik je dan jadikan dia dalam bentuk artikel, dalam bentuk perlembagaannya. Pasal dia lah orang pakar undang pada ketika tu. Dan disusun oleh dua orang daripada India dengan Pakistan. Seorang nama Hamid, seorang isi pun tak ingat nama apa sampai hari ni. Ha? Dan di-endorse, disemak oleh raja-raja Melayu. Sebab tu Islam sebagai agama persekutuan, rasmi persekutuan pada ketika tu. Takkan Lord Reed yang bukan Islam ni nak pergi letak Islam sebagai agama rasmi persekutuan? Takkan Lord Reed nak pergi letak Melayu itu adalah orang yang beragama Islam? Yang letak ni siapa dia? Raja-raja kita, orang Islam. Sebab tu penulis baru PAS, penulis PAS pada hari ni, Dr. Mujahid Rawa, ahli parlimen juga, PAS, sendiri mengatakan bahawasanya tak relevan lagi untuk kita nak bahas perlembagaan Islami ataupun tidak. Bahkan dia kata perlembagaan ini dia bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Dia sendiri akui dan dia tak setuju. Sebahagian pemimpin PAS pada hari ini dan seterusnya masih lagi bertegas dengan amanat ni. Ya, ini bukan maksudnya konsep dan isi kandungan amanat. Kafir bagi orang yang mempertahankan perlembagaan penjajah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab kita kena ingat, hukum dia bukan sahaja terhasil daripada teks amanat tu, tapi hukum juga dia panggil daripada sebab wurud dia. Sebab Tuan Guru Haji Abdul Hadi menyebutnya dan keadaan pada ketika itu, suasana pada ketika itu, realiti pada ketika itu. Yang mana realiti pada ketika itu adalah suasana politik kafir. Jadi ini isu yang saya kira sangat jelas dan minta masa di TV 1 dan TV 2. Orang kata, apa ni hampa ni nak belasah Haji Hadi pun nampak ikat dia, tak bagi dia ni. Tuan-tuan, populariti PAS, populariti PKR, populariti DAP pada hari ini pun bukan melalui media arus perdana pun. Populariti mereka melalui media alternatif selama ni. Pasti penak sangat media arus perdana ni. Kan sebelum ni kata media arus perdana ni pembohong, media arus perdana ni penipu, TV 3 ni bagi gelaran macam-macam, TV 1 gelar macam-macam, pembohong, TV kerajaan, ejen kerajaan dan sebagainya, ejen UMNO. Pasti apa tiba-tiba nak? Saya bukan kata saya setuju, tak apa terpulang kepada pihak yang nak bagi laluan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi sikap mereka ni, bila kritik itu terlupa diri. Bila kata tu kata sampai orang kata apa, dah perbah orang, pijak pula, hentak pula. Tengok-tengok dia ke depan nak ruangan di TV. Jadi ini masalah.
nak masuk di TV. Lepas tu cakaplah tak adil, tak bagi suara. Bila kita tak bagi dia suara, bersuara, nak bersuara pun mana-mana pun. Tapi kita nak satu video, buatlah satu video dulu. Mukaddimah penjelasan amanat tu. Pagi dengar lu, kita tak dengar lagi. Sada semua dengar? Tak ada lagi. Tak ada lagi video penjelasan daripada Tuan Guru Haji Abdullah di awang. Penjelasan detail pasal amanat ada, tak ada. Tapi minta di TV. Tak ada TV, kami tak mau cakap. Takkan tak ada TV, tak mau cakap. Dah 30 tahun dah ni. Dah berapa kampung dah. Saya cerita ni, saya cakap di Bandar Terazak ni. Sebenarnya isu kafir-mengkafir ni berlaku di kampung. Jarang berlaku di Bandar, jarang. Bukan kata tak ada, ada. Tapi jarang berlaku pasal apa? Pasal orang Bandar ni dia tak sempat nak bergaduh. Enam serah nak keluar rumah dah. Orang kampung ni, ialah kalau duduk kot-kot sini, 8 suku kaki melekat lagi. Jadi masa nak mengumpat tu banyak lagi. Balik kerja pun awal, relax, pukul 5 suku dah sampai rumah apa semua dah. Dan nak sagi biskut Mary dengan Yak Teh, duduk depan rumah tu, panggil-panggil geng, mengumpat sikit, 2-3 benda. Jadi ada masa tu nak bergaduh. Sebab tu, kafir-mengkafir ni banyak timbul di mana? Di kampung-kampung ni banyak. Di kampung banyak. Di sebelah Kedah kampung-kampung, di sebelah Kelantan kampung-kampung, di sebelah bahkan sebelah Perlis, sebahagian terpencil pun ada. Tuan-tuan, ni berlaku kafir-mengkafir. Tak sah makanan, sembelihan, kahwin pun tak sah, dibatal kahwin kalau kahwin dengan imam orang. Benda ni realiti berlaku. Dan kita minta Tuan Guru Haji Abdullah menjelaskan realiti ni, kesan dia tu. Kesan dia punya amanat kepada realiti perpecahan umat Islam pada hari ini. Dia tak ada jelaskan dalam mana-mana video pun. Selama ni pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau gitu kerajaan selepas ni senanglah. Selepas ni maknanya PAS dia tak boleh bercakap apa-apa, dia kena diam semua. Pasal apa? Pasal tak diberikan laluan di TV. PKR semua jangan cakap apa. Jangan kritik kerajaan apa. Pasal apa? Pasal kerajaan tak bagi laluan di TV. Senang kan kerajaan yang tu memerintah kan? Tak ada siapa boleh kritik. Tapi dah yang nuang pun kritik tak sanggah-sanggah. Kata dalam media alternatif macam-macam, kata dalam internet macam-macam. Demonstrasi tu tak masuk TV pun. Tapi buat juga. Ada kata TV satu penaja bagi demonstrasi. Tak mahu saja. Bahkan kita larang. Buat juga. Pasal apa dalam bab ni, walaupun tak diberikan laluan di televisyen, Tuan Guru Haji Abdul Hadi tak tetap berikan penjelasan. Pasal apa? Ada kepentingan di sana. Wallahualam. Lepas tu saya kata, kita tidak ada masalah. Untuk kita katakan, untuk mewakili sama ada UMNO ke, untuk bermuzakarah dengan beliau secara langsung. Kita nak dia sendiri bermuzakarah. Kalau sekiranya dia kata, okey, syarat satu jam di dalam TV, dipersetujui oleh pihak kerajaan, dipersetujui oleh RTM ataupun TV3, kami bersedia untuk bersama-sama dengan beliau dalam muzakarah tersebut yang dibincangkan secara ilmiah. Dan kita minta muzakarah tu fokus. Sejarah telah banyak membuktikan bahawasanya bila diberikan pentas kepada mereka, dia akan cakap topik itu dah. Dia kono masuk muridmu. Dia kono jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan tak kata kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi awang, tapi saya kata pembangkang dalam banyak isu diberikan, dia lari daripada tajuk. Sagi pilah rakyat, kerajaan zalim, kerajaan ni apa semua ni, dia nak pergi kot tu. Sedangkan kalau nak bercakap, kita fokus satu topik. Dan kita bercakap dengan adab dan etika, kita bercakap dengan hujah dan nas, dalil, perkataan, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita nak isu kafir-mengkafir ni kita selesaikan. Kita bawa, kita gantikan orang, hukum orang ni. Hukum ni, kafir ni hukum. Dia hukum orang kafir, maknanya dia telah menerakakan orang. Dan ada pihak yang menyurgakan orang. Jadi kita tak mahu sikap-sikap yang seperti ini. Kita kena ubah suasana politik ni. Kita tak pergi kepada politik menghukum orang. Kita pergi kepada politik memberikan penjelasan. Dan kita andaikan orang yang bercakap dengan kita, orang yang tak faham dan tidak ada kejelasan. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Hukum orang ni kata Nabi dalam satu hadis yang panjang. Nabi cerita tentang Bani Israel. Dalam Bani Israel tu ada dua orang. Kanat fi Bani Israel rajulan mutawakhiyain. Dalam Bani Israel itu ada dua orang yang bersaudara. Seorang ni mujtahid fil ibadah, seorang kuat buat ibadat. Wal akhar mudnib, seorang lagi kuat buat dosa. Kuat buat ibadat, kuat buat dosa. Tiap-tiap hari orang yang kuat buat ibadat ni tengok orang yang buat dosa. Tiap-tiap hari dia kata kepada kawan dia, aksir, aksir, aksir. Berhentilah buat dosa, jadilah.
Sampai satu hari kawan ni pun dah boring dah dengar dia duk bagi nasihat setiap hari. Kawan ni kata kepada dia, khallini wa rabbi abu'ithta alayya raqiba. Biarkan aku dengan Tuhanku. Hang jangan duk kira. Macam kata ku buat asing, ku buat hal lain, ku buat aku, dia ikut suka aku, aku nak buat apa pun. Adakah engkau diutuskan untuk memataiku, yakni memeriksa aku, menentukan amal perbuatanku? Dia marah kawan dia bagi nasihat. Kawan dia ni, orang yang kuat buat ibadat ni, kata lagi, hang cakap macam ni sanggup nak? Wallahi la yaghfirullahu lak, wallahi la yudkhirukallahul jannah. Demi Allah, Allah takkan ampunkan engkau. Demi Allah, Allah takkan masukkan engkau ke dalam syurga. Allah matikan mereka berdua, Allah panggil dia dua orang. Orang yang pertama yang kuat buat ibadat, Allah panggil dia dulu. Main ni. Tuan-tuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Akunta bi'alima au kunta 'alayya qadira? Adakah engkau ni lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri, daripada zatku sendiri? Dan adakah engkau lebih berkuasa daripada aku? Sampai nak tentukan aku takkan ampunkan dia, aku takkan masukkan dia dalam syurga. Adkhil bihi an-nara. Allah perintah kepada malaikat, masukkan orang yang kuat buat ibadat ni masuk dalam neraka. Dan Allah panggil orang yang buat dosa, mai buat dosa sini. Udkhul al-jannata bi rahmati. Masuklah syurga dengan rahmatku. Orang yang buat dosa masuk syurga, orang yang kuat buat ibadat tadi masuk neraka. Apa moralnya di sini? Bukan oh syok buat dosa. Dah. Moral dari sini, jangan hukum orang. Itu konsep yang kita nak bawa dalam kita nak dakwah. Itu konsep yang kita nak bawa dalam kita nak perbetulkan kembali fitnah. Ha? Yang kita katakan kian bahaya dan berkembang dalam negara kita pada hari ini. Konsep bukan menghukum, berikan penjelasan. Okey, itu satu isu kafir. Kemudian saya nak cakap satu lagi isu liberal dengan plural ni. Isu liberal dengan plural. Tuan-tuan, isu liberal plural ni sebenarnya dalam ceramah-ceramah banyak dah saya sebut. Ha? Cuma saya nak cerita di sini, ada orang yang confused. Pasal isu plural ni, saya kira secara langsung saya kaitkan terus dengan isu kalimah Allah. Okey. Isu kalimah Allah ni memang satu isu yang sensitif. Tapi saya berpendapat dengan puan sekalian, pendapat dan pandangan saya. Kita cara kita nak berbahas tentang kalimah Allah tu, dia bukan dari sudut hukum menggunakan kalimah tersebut. Bukan hukum, haram orang bukan Islam guna. Bagi pendapat saya, tak wajar kita gunakan perkara tersebut. Kenapa? Kita cerita lah. Pertama sekali, perbahasan ilmuan-ilmuan Islam, pakar-pakar Islam di Timur Tengah secara khususnya dan di dunia secara umumnya telah berbahas benda ni dah lama. Bahas firman Allah di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Bila mereka ditanya siapakah yang mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa dia mereka ni? Orang Arab Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah dalam keadaan apa pada ketika itu? Mereka juga sembah berhala. Berhala ada ratusan di sekeliling Kaabah. Dan yang terbesar, Latta dan Uzza. Tapi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang penggunaan kalimah tersebut pada mereka. Sebab tu ulama-ulama Islam di Timur Tengah, saya kata Timur Tengah ni dulu, dalam isu ni mereka tidak ada masalah penggunaan bagi orang Arab secara khususnya. Guna nak guna? Bukan suruh guna, dia tak suruh. Tapi kalau nak guna, terpulang. Dan telah menjadi budaya Arab, uruf. Uruf. Ha? Iaitu budaya masyarakat Arab. Penggunaan kalimah Allah ni jadi perkara biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang Kristian cakap. Masya Allah. Tersaduk Allahu Akbar. Tapi kita tak dengar pun Lim Guan Ing ke Lim Kit Siang terkejut dalam parlimen orang zakah dia apa. Oh, Allah apa. Tak dengar. Tak dengar pun itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia saya cakap lah ni pasal apa? Sebab apa saya kata jangan kita cakap bahawa hukum? Sebab saya berpendapat, saya lebih cenderung kepada pendapat hukum asal penggunaan kalimah Allah kepada selain kaum muslimin tanpa ada niat jahat dan tanpa ada tujuan-tujuan jahat, hukum asalnya adalah harus. Harus. Dia bukan, dia hukum ahkam taklifi, dia ada lima kan. Sunat, wajib, makruh, haram, harus. Dia hukum dia bukan wajib, hukum dia bukan sunat. Bagi pendapat saya, hukum dia juga bukan makruh, hukum dia juga bukan haram. Tapi hukum asal, harus. Bila kata harus ni,
Bila kata harus ni tuan-tuan sekalian, harus boleh guna. Dia kena lihat kepada keadaan dan realiti ataupun konteks semasa. Arab. Okey, harus penggunaan kalimah Allah di tanah Arab untuk orang-orang Arab secara khususnya. Contoh, mengapa? Satu, depa ambil dalil Quran, okey. Kedua, budaya uruf adat adat Arab tu. Dia memang biasa penggunaannya dalam kehidupan seharian. Dia biasa guna. Bahkan dalam kitab Bible Arab, versi Arab, kalimah Allah, dia tak tulis Jesus. Dia tak tulis God. Dia tulis Allah. Itu uruf dia apa? Kita kena ingat dalam kaedah usul, kaedah usul al-adah muhakkamah. Adat tu dalam hal-hal tertentu, jika bersesuaian dengan kaedah-kaedah, maka dia akan jadi penentu, pendesak kepada terbentuknya sesuatu hukum. Itu kaedah usul fiqah dalam kita nak keluarkan hukum. Bila kita pi mai kat negara kita, okey, Malaysia, konteks Malaysia, hukum asal guna kalimah Allah bagi non-Muslim, hukumnya harus. Tapi konteks di Malaysia, satu, kita tengok adakah uruf kebiasaan orang non-Muslim dalam negara kita, orang Kristian, menggunakan kalimah Allah? Tak. Bukan kebiasaan. Sebab tu saya katakan tadi, mana ada bersin, lingkungan Islam bersin, bersin, alhamdulillah. Tak. Tapi orang Kristian di tanah Arab, ya. Orang Kristian di tanah Arab, bila kita kata jumpa besok, oh, insya-Allah. Ya. Tapi lingkungan siang, lingkungan eh, Hanayu, Terisako, Ngeko Ham, Ngakomeng. Betul ya? Adik-beradik nge nganga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, depa tak sebut pun. Tak menjadi kebiasaan. Tapi mengapa mereka menjadi pendesak? Ingat, Kristian dalam negara 9.2% Kristian. Cara cincai kita bubuh 10%. Mereka agama yang ketiga yang paling besar dalam negara ni. Setelah Islam nombor satu, 60% lebih. Ha? Kemudian disusuli dengan Buddha 20%, lebih kurang 19% 20% kita kata. Kemudian Kristian. Lebih tu Hindu 6% lebih, kemudian disusuli dengan agama-agama lain. Tuan-tuan, mereka 9%, 10%. Tapi pun yang bercakap ni pun, di kalangan mereka pun berselisih dalam 10% ni. Pun berselisih pendapat. Ada gereja yang kata setuju, ada gereja kata tak setuju. Ada gereja yang kata kami tak mau bercampur ni, tak mau menyentuh sensitiviti masyarakat orang Islam dalam negara ni. Maknanya dia bukan budaya asal mereka. Dia hanya terkesan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pasal apa Indonesia terjemah Bible ke dalam bahasa Melayu? Maksudnya terjemah perkataan Allah dalam kitab itu, dia Allah juga. Kita kena faham. Perlembagaan Indonesia memperuntukkan pluralism. Perlembagaannya memperuntukkan pluralism. Maksudnya semua agama tu sama. Sebab tu dia ada Pancasila tu. Pancasila tu kesan daripada pluralism. Iaitu Pancasila ni apa? Tak ada contoh dia. Kahwin. Tak ada kisah suami agama apa, isteri agama apa. Kalau kita dalam Islam pun, kalau bercakap pasal ahli kitab, laki tetap kena Islam, isteri tak apa. Daripada Kristian ataupun daripada Yahudi, tak ada masalah. Ahli kitab. Cuma perbahasan pasal ahli kitab ni saya tak mau panjang lah. Khilaf ulama masih ada ke tak ada lagi, itu cerita lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi di Pancasila, laki tak apa, Hindu isteri Islam, laki Kristian isteri Islam, tak ada masalah. Tuan-tuan, bahkan lelaki Islam, isteri agama bukan daripada ahli kitab pun tak apa. Agama Hindu pun tak apa. Tak ada agama pun tak apa. Itu Pancasila. Jadi, kenapa Pancasila? Kenapa jadinya ni? Sebab dia membentuk satu pemikiran, ya apa masalahnya dia, agama dia, aku, agama aku, kita semua sama. Eh? Dia tu pluralism. Jadi sebab tu penggunaan kalimah Allah, Tuhan, kau Allah Tuhan. Kita biasa guna. Ke Indonesia kan mereka dia Indonesia ni dia jadi satu bangsa Indonesia. Bila kita bangsa Indonesia, orang di sana, orang Cina pun cakap Indon, kita tak kenal.
antara orang Cina dengan orang Hindu, semua kita tak kenal. Semua Indonesia. Yang mana bahasa dia sama. Sebutan dia sama. Tuan-tuan dan puan-puan, depa terjemah kitab dia. Tak pernah mendapat arahan pun daripada Vatican City, pusat pentadbiran gereja-gereja Katolik pun. Tak pernah keluar arahan pun. Gereja Katolik tak pernah guna pun kalimah Allah ni pun. Tuan-tuan dan puan-puan, di Vatican City, kita katakan di pusat, Pope Benedict tak pernah memimpin Islam. Kalau pergi buat lawatan di Vatican pun, bertemu dengan beliau pun, kalau bertemu di mana-mana sekalipun, tak pernah pun hantar memorandum, kami nak guna kalimah Allah ni. Boleh tak? Tapi kita yang main ni terpencil, bergaduh sesama 10% ni pun bergaduh sama mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, nak guna. Sebab tu saya kata, dari sudut uruf, hukum asal harus, tapi uruf, suasana dalam negara kita sebenarnya menjadikan hukum tersebut tak boleh untuk mereka gunakan. Kita tak izinkan mereka gunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, tu satu. Kedua, kita melihat di sana ada agenda pluralism. Agenda nak membawa semua. Cuba tengok lah. Tuntutan IFC apa dia? Ni kita kena cerita kat masyarakat kita. Apa tuntutan IFC? Antaranya dia komen Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dia nak supaya hak beragama dalam negara ni ataupun kedudukan agama dalam negara ni disama ratakan. Dituntutan sama rata semua. Agama Islam sama dengan agama Hindu, agama Hindu sama dengan agama Buddha, agama Buddha sama dengan agama Kristian, agama Kristian sama Taoism, sama semua. Semua agama adalah sama. Dia nak pilih lagu tu. Tu yang masuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesan dia apa dia? Kesan dia pada akhlak, dia main LGBT. Apa masalahnya? Ini hak masing-masing lah dia nak buat pun. Ini kesan pasal inilah pasal. Semua agama sama, semua pegangan sama. Jadi kehendak pun ikutlah siapa-siapa pun. Pasal kita semua sama. Dia pergi kat tu. Kemudian antara agenda dia untuk pastikan pluralism ini benar-benar terlaksana dalam negara kita, diperjuangkan, isu kalimah Allah dibangkitkan. Kita kena ingat, benda ni di AP terang-terang sebut. Lingkit Siang sebut terang-terang. Kami bekerjasama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat, bukan untuk Islamic State, bukan untuk negara Islam, bukan untuk hudud. Tapi kami bekerjasama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat untuk demokrasi dan pluralism dan hak asasi manusia, hak wanita dan sebagainya. Itu dia, itu kenyataan terang Lingkit Siang dalam web blog rasminya. Ini kena angkat benda ni, kena angkat isu ni. Dia nak jadikan Malaysia negara pluralism dengan bantuan PAS. Bila tanya kepada PAS, PAS kata kami tak mau, kami tak setuju. Tak mau apa tu, DAP kata. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang saya yakin dia tak setuju, dia secara akidahnya tak boleh terima benda ni. Jadi agenda dia bawa angkat isu kalimah Allah supaya nak sama ratakan. Jadi kita nak ke tuan-tuan, saya yakin lah orang Hindu yang beragama Hindu pun dia takkan setuju kalimah Allah tu diletak di depan tokong dia. Sami Buddha dia takkan setuju letak kalimah Allah di depan Sami Buddha dia. Kalau semua agama ni sama, kembali kepada teori sejarah pluralism ni, susunan balik teori-teori pluralism oleh John Hick yang tahun 1922 pensyarah universiti di Eropah, dia yang susun balik konsep-konsep pluralism ni. Semua agama sama, akhirnya kembali kepada Tuhan yang satu. Saya yakin kalau tanya kepada orang yang beragama Hindu pada hari ini, dia akan kata agama dia terbaik. Kalau tanya orang Kristian, dia kata agama dia terbaik. Kalau tanya orang Islam, kita tetap wajib beriktikad agama kita terbaik. Sebab tu, kita banyak menyelisihi mereka dalam banyak hal. Kita selisihi orang yang beragama Hindu. Kita niat sudut akidah. Orang beragama Hindu, mereka sembah. Mereka ada tokong kepercayaan kepada patung. Contoh tokong. Kita tak. Tak boleh sembah. Kita selisihi. Menunjukkan sama ke tak sama? Tak sama. Waktu pun tak sama. Kalau Nabi SAW pernah tegur sahabat-sahabat pasal pakai kasut ketika salat, Nabi suruh buang. Pasal apa kata Nabi? Yahudi. Minta maaf. Nabi SAW perintah para sahabat suruh pakai kasut. Pasal apa? Pasal Yahudi salat tak pakai kasut. Nabi perintah suruh pakai kasut. Selisihi dalam bab tu pun suruh beza. Maknanya sama ke tak sama? Tak sama. Tapi ada pihak cuba membawa kesamaan. Antara strategi mereka, kalimah Allah dibangkitkan. Dan umat Islam bercanggah dan berbalah sesama sendiri.
Saya mungkin tak setuju dengan pendapat-pendapat siapa yang sokong penggunaan kalimah Allah bagi orang Kristian, kufur. Saya tak setuju, mungkin saya tak setuju pendapat tersebut. Tapi dalam konteks negara kita, saya katakan kita kalau kita setuju penggunaan kalimah Allah bagi orang bukan Islam, bagi orang Kristian dalam negara ni, kita sebenarnya telah membuka ruang untuk perjuangan pluralisme DAP. Seolah-olah kita hamparkan kapet merah untuk mereka. Kita nak kata apa bila dia bubuh gereja nanti? Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat lah. Orang kata, ustaz, ni semua sangkaan, jangkaannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni zan ni, kalau kata sangkaan ni, saya bercakap pasal ilmu sangkaan sikit. Dia dalam ilmu sangkaan ni, dia ada beberapa jenis. Dia ada zan, satu. Kemudian dia ada, dia panggil, zan ni pun dia ada zanul rajih. Zan yang dekat dengan tepat. Kedua zan, ketiga syak, keempat waham. Empat. Okey. Tuan-tuan, syak ni 50-50. 50-50. Ha, 50-50. Waham ni 20%. 30%. Daripada 100%. Maksudnya sikit sangat kan, yang ni tolak tepi, tak boleh pakai. Syak ni pun tak apa, kita tak tepi. Zan lebih 60%, 70% zan, sangkaan. Kita kena ingat tak? Ni semua termasuk dalam erti pembahagian zan, sangkaan. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni ithm, sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Maknanya ada sebahagian daripada sangkaan yang kita boleh guna. Pasal apa? Langkah berhati-hati. Sebab tu Islam dia ada kaedah saddun lizzari'ah, tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemungkaran. Tutup ruang. Antaranya isu penggunaan kalimah Allah. Kita kena tutup pintu daripada membiarkan ianya terbuka untuk penyebaran pemikiran, ideologi, akidah, pluralisme. Antara pintu yang perlu kita tutup, isu penggunaan kalimah Allah. Tutup bang itu. Jelas lah? Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Mau nak cerita tu nanti, nak kena ringkas kan macam mana? Tak tahu. Kita kena pergi cerita. Kita kena pergi kepada, tuan-tuan, cara dia, kita jangan pergi, hukum guna kalimah Allah ni haram. Jangan pergi ke tu. Kita pergi, ini ada agenda, ada perancangan, terancang oleh golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam, yang cuba membawa pemikiran dan kefahaman pluralisme. Bagi tahu kat kawan-kawan kita, teman-teman kita PAS agak sedang benda ni. Dan kita kena kerjasama. Sebab PAS dia tolak pluralisme. Tapi mengapa dia tak boleh tolak golongan yang jelas menyatakan perjuangan mereka, asas mereka adalah pluralisme? Nanti kita pelik. Wallahu'alam. Okay, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira dah panjang dah ceramah ni. Sejam lebih ya. Jadi saya kira saya buka pada sesi soal jawab. Senang. Supaya lebih mungkin ada masalah-masalah di sini. Pandangan-pandangan ataupun cadangan ataupun pendapat ataupun soalan yang terbuku, kita buka seluas-luasnya kepada sesi perbincangan dan soal jawab. Wallahu'alam. Sila. Dato' Harundin, dia pernah berkata, siapa yang mempercayai apa ni, boleh orang Islam gunakan Allah ni, dia kena syahadah balik. Tidak ke kawan-kawan dia di dalam PAS tu tak faham apa yang dikatakan oleh Harundin? Ataupun Harundin tidak ada pengaruh di dalam PAS? Macam mana? Okey, terima kasih. Soalan daripada kakak kita, makcik, tentang kenyataan Datuk Harundin, iaitu sesiapa yang membenarkan penggunaan kalimah Allah bagi bukan Islam, maka dia kena mengucap syahadah balik. Saya secara peribadi, ya, saya mungkin tak setuju dengan pendapat Datuk Harundin dalam isu ni, iaitu bila kita membenarkan orang guna kalimah Allah, bukan Islam guna kalimah Allah, berarti kita kena syahadah balik. Saya kurang setuju. Dia kena perluaskan sikit, ya. Dari sudut saya katakan tadi, hukum asal guna kalimah Allah bagi orang bukan Islam
menurut perbincangan ilmuwan-ilmuwan sarjana-sarjana Islam, harus hukum asalnya. Tapi dalam konteks negara kita, penggunaan dia tidak ada hukum yang jelas. Dia kita boleh kata hukumnya adalah kita tidak mengizinkan mereka menggunakan. Kerana kalau kita izin mereka guna, kita membuka ruang kepada penyebaran pluralism. Itu yang haram. Buka ruang kepada penyebaran pluralism. Haram perbuatan. Nampak? Maknanya kita buka ruang bagi orang sebar benda sesat. Nampak? Kita buka ruang bagi orang buat maksiat. Kita buka ruang bagi orang minum arak contoh. Di Shah Alam duduk elok-elok. Tiba-tiba pergi naik kelab malam apa semua. Tempat yang terpelihara sebelum ni lah kita katakan. Dari sudut suasana. Jadi sidang hadirin tuan-tuan, saya kira kena clear yang tu. Soal kedua, soal isu orang dalaman PAS. Ha? Bercanggah tau pakcik. Ada yang setuju macam tuan-tuan man, dia tak setuju. Tapi Syekh Al-Imam Muhammad Sabu setuju. Dia setuju. Dia tak ada masalah. Saya kira apa ni apa, dan beberapa orang pimpinan PAS yang pro dan cenderung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PAS secara khususnya, seperti YB Khalid Samad, YB Dr. Zul, Dr. Mujahid Rawak, mereka ni tidak ada masalah dalam penggunaan. Tuan-tuan, saya kira mereka sebenarnya bercakap tentang hukum tanpa berpijak di bumi. Itu je masalah dia. Bercakap pasal hukum tanpa berpijak, tanpa memikirkan agenda dan perancangan. Depa kalau bab UMNO ni, dia kira, jangan, ini perancangan UMNO. Kalau bab kita ni, macam-macam dia kata, itu perancangan. Depa ni yang buat ni. Orang bendera depa apa ni, tempat depa ada masalah sikit, ini orang UMNO buat. Ini agenda UMNO untuk menjatuhkan. Ini agenda UMNO untuk menipu. Ini agenda UMNO. Ini agenda UMNO. Allah banyak sungguh. Tapi tak satu pun depa keluar ini agenda DAP. Nampak ah? Pasal apa? Pasal ini merupakan teman dan mereka. Teman mereka. Sepatutnya kita kena bersikap lembut kepada sesama Islam, pergi pada perpaduan sesama Islam. Bila kita ajak berpadu, bila kita ajak bersama. Ini agenda ni hangpa nak tipu kami lagi ni. Kami tak mahu sejarah telah berulang. Tuan-tuan, kalau nak kira sejarah ni di AP ni apa dia? 13 Mei. Ha, di AP ni sejarah 13 Mei. Sejarah pembunuhan UMNO dengan PAN ni tak ada lagi berbunuh. Yang berperang sampai kaum sampai ke tahap macam tu. Pergaduhan sama mereka, hasil perselisihan pemimpin. Pemimpin tu pun daripada kalangan mereka sendiri, geng-geng Kelantan sendiri pun. Hak bergaduh dulu ni. Sama-sama dia buat bergaduh. Habis membabitkan kerajaan secara keseluruhannya semua sekali. Dihukum semua sekali. Adakah hukuman yang dijatuhkan ini satu hukuman yang adil? Dalam keadaan sekarang kita hulurkan tangan perpaduan. Usaha-usaha untuk satu padukan telah berlaku tahun 2008 dan sebagainya. Tapi tak mau. Kerana beberapa pihak tak mau. Jadi yang ni yang kita heran. Tapi bersama-sama dengan kaum golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok, cik, cuba kita tengok perancangan dia elok cantik. PAS ni dijadikan sebagai batu loncatan oleh DAP dan juga PKR. Bukanlah ni PKR dilihat dalam keadaan selamat bila PAS asyik bertemu ditembungkan dengan DAP. Kita ni nak cakap pasal DAP dengan PAS ya? PKR tak mana? Ha. Depa duduk sedap ya, depa relax ya. Lah ni PAS dengan PKR lah, Allah isu kalimah Allah depa ketengahkan. Anwar Ibrahim dia pandai, dia relax. Dia biar orang-orang dia di dalam PAS. PAS bertembung dalam mani dahsyat. Sebab tu saya kata nak cakap pasal hukum kalimah Allah ni, hukum luar daripada konteks, luar daripada negara, luar daripada realiti semasa, tak ada masalah. Boleh, harus. Tapi lebih cakap dikaitkan dengan negara kita, kita melihat kepada perancangan DAP nak jadikan, nak memperjuangkan pluralism, kesamarataan semua agama. Konteks bila kita lihat realiti itu, ia menghalang kita daripada mengizinkan mereka menggunakan kalimah ni. Ya. Jadi saya kira ni, PAS perlu fikirkan kaedah penyelesaian dalaman. Wallahualam. PAS dikatakan mempunyai pengaruh Syiah sejauh mana kebenarannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ni PAS marah sungguh ni, nafi.
Saya tak maulah nak ni sangat ni, tapi isu ni saya banyak-banyak kali cakap dah. Dia mudah je. Tahun 90-an Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia menafikan. Maksudnya dia mengatakan Syiah tak sesuai. Ha? Tapi yang terbaru saya kira 2 bulan sudah. 2 bulan hampir 2 bulan sudah, mungkin 2 bulan lah. Dalam satu kenyataan beliau, dalam ceramah beliau, beliau kata PAS terima semua. Tapi PAS dia kata secara adilnya didahulukan. PAS berpegang dengan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyah dan semua sekali. Kemudian PAS menerima semua. PAS terima mazhab-mazhab semua sekali. PAS terima Syiah. PAS terima Khawarij. Maknanya PAS terima ke tidak? Dia kata PAS terima. PAS terima Syiah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi dalam kenyataan isu di Syria, isu Syria, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia tak setuju Bashar Assad. Dia kata ni mereka ni kejam apa semua, zalim apa semua. Tapi Mak Sabu pi ziarah kerajaan Syria pula, siap puji lagi, siap pertahankan lagi kerajaan Syria. Tapi ketika mana Tuan Guru Haji Abdul Hadi duduk sebelah Mak Sabu, Mak Sabu duduk sebelah Tuan Guru Haji Hadi. Duduk sebelah Mak Sabu ni. Mak Sabu duduk sebelah. Tuan Guru Haji dia kata kena jatuhkan, Bashar Assad kena turun. Mak Sabu relax. Dia imam. Dia lagu tu, dia relax. Tuan-tuan, nampak sikit. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, tuan-tuan. Sekarang ni, orang-orang yang dilihat perkataan mereka pro jelas kepada Syiah, mengangkat imam-imam Syiah, memang ada di dalam PAS. Memang ada di dalam PAS. Bahkan kita ada bukti-bukti beberapa orang YB di dalam PAS, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana kenyataan-kenyataan mereka menggunakan perkataan-perkataan imam-imam Syiah. Imam-imam Syiah. Ada banner, dia keluar banner. Ucapan, ada ucapan-ucapan majlis hari-hari kebesaran Islam yang tertentu. Saya tak boleh nak spesifikkan. Saya tak ingat, lagi salah daripada Saman. Dia berkira Saman adalah ni. Dia popular. Jadi sebab tu kita kena lebih amanah, kita kena lebih berhati-hati bila kita nak bercakap sesuatu. Tapi bukti-bukti itu semua kita simpan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahkan ini bukan berlaku kecil. Kita bersama dengan orang-orang PAS sendiri. Seperti Al-Fadhil Ustaz Nasiruddin Mat Isa. Yang menegaskan bahawasanya memang ada Syiah sedang berkembang dengan pesat dalam PAS. Bukan orang lain, Ustaz Nasiruddin. Kalau tak percaya Ustaz Nasiruddin, nak percaya kat siapa lagi? Okay? Oh tak boleh dah, dia dah ni dah. Dia tuan-tuan masih lagi ahli PAS. Dia tak keluar depan pun. Dan tak dipecat pun daripada PAS. Dan dia masih diiktiraf suaranya di dalam PAS. Oleh sebahagian orang PAS yang inginkan pembaharuan. Yang tak inginkan lagi kerjasama dengan DAP dan PKR. Yang tak mau lagi kepada gerakan dan ideologi Anwar Ibrahim. Ada orang dalam PAS. Contoh saya katakan di sini. Orang yang tak keluar daripada PAS. Ahli PAS umur hidup. Tu yang karang buku Kafir Kah Aku. Tu dia tak mau ketahuan masuk UMNO tu. Tak mau. Orang pujuk dia boleh masuk UMNO. Tak mau. Tak apa, duduk dapat tak apa. Tuan-tuan, tapi dia tak setuju dengan apa yang sedang berlaku. Prinsip-prinsip digadaikan. Dia nak islahkan PAS, dia tulis buku. Ahli-ahli PAS yang bersidang beberapa bulan yang lalu di mana KL International Hotel. Saya ingat saya. Di KL International Hotel. Ada seorang pakcik dia kata, PAS dia kata. Dia kata, bukan saya kata, dia kata. Dia kata, PAS, dia kata, PAS bukan tak bagus. Dia orang cakap utara, bahasa utara. Dia kata, PAS bukan tak bagus. Tapi masalah pemimpin dia bodoh. Dia kata. Dia kata apa? Pekak, dia kata, bukan bodoh. Dia kata, PAS bukan tak bagus. PAS bagus. Tapi masalah pemimpin dia tu pekak. Dia kata. Jadi maknanya ada orang yang macam ni, orang yang macam ni yang sedar apa yang sedang berlaku dalam PAS, percanggahan, pertembungan dan sebagainya, pergolakan yang mereka nak sekepada pengislahan. Sebab tu saya percadangkan dalam banyak program ceramah kita kata minta PAN ni dia keluar daripada Pakatan Rakyat, tak masuk UMNO pun tak apa. Keluar daripada berpakat dengan DAP dan PKR, dia pertahankan prinsip dia, dia jadi lebih mulia dan dihormati. Tapi lah ni, dia Allah tak apa, DAP buat apa pun tak apa, Islam buat apa pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan dia kata kita hormat, yang tu depa tak apa, depa bukan Islam. Oh, tapi kalau Cuai Suhailik kata, dia melompat habis.
Kalau pi Kamala Nathan kata, oh berompak mana ni? UMNO bersama-sama dengan mereka yang mempertahankan kekufuran. Oh mampu habis, dia kulah habis. Tapi kalau bab dia, oh Allahu Akbar, ini masalah politik yang seperti ini. Yang perlu kita perbetulkan tuan-tuan dan puan-puan. Allahu alam. Kemudian isu hudud, enactment hudud yang disusun oleh PAS. Jelaskan yang silap ataupun tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, memang sekarang ni pertama sekali secara prinsip peribadinya saya hargai usaha sahabat-sahabat kita dalam PAS susun enactment jenayah syariah ni, hudud ni. Kita hargai usaha ni. Usaha yang sangat baik. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang perlu diperbetulkan dan diperincikan. Okey. Tuan-tuan, masalahnya sebelum kita nak bercakap pasal taknin iaitu kanunkan undang-undang ini dalam bentuk undang-undang, enactment jenayah, sebelum tu kita kena buat apa dulu? Susunan dia tu. Kita kena pergi kepada menaik tarafkan mahkamah syariah dulu untuk nak kuat-kuasakan undang-undang ni. Sebab taraf kedudukan mahkamah syariah kita lah ni baru 3 peringkat. Nak disamakan dengan mahkamah sivil macam mana? Undang-undang paling berat dalam mahkamah syariah kita pun apa dia? Dia panggil 536 eh. Denda 5000, penjara 3 tahun sebab 6 kali sebatan. Tu paling maksimum nak kerat tangan lagu mana? Nak potong tangan lagu mana? Nak sebat 80 rotan macam mana? Nak apa dia lagi? Nak hukum bunuh macam mana? Nak rejam macam mana? Tak boleh. Sebab dalam konteks perlembagaan undang-undang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerja kita naikkan taraf dulu dan benda tu kita dah buat. Alhamdulillah. Menteri kita dah buat, tinggal lagi dua lagi negeri. Saya pun tak tanya sampai ke hari ni. Dia cakap, dia beritahu dah kat saya, tapi saya tak ingat dua negeri. Sampai ke hari ni. Yang mana di Semenanjung ni keseluruhan negeri dah terima, dah setuju. Sebab kita kena ingat, pentadbiran mahkamah syariah, dia bukan centralized, dia bukan berpusat. Tak. Dia bergantung kepada negeri. Tiap-tiap negeri memiliki kuasa tadbir yang berbeza. Perlih lagu lain. Orang mahkamah syariah di Kedah tak boleh masuk campur bab di Perlih. Nak masuk campur bab di Perlih, hang kena pergi minta tauliah di Perlih. Baru nak campur. Peguam syar'i yang dapat tauliah di Selangor, dia tak boleh pi praktis di Perlis kecuali setelah dia dapat tauliah di Perlis. Dia tak boleh praktis di Kedah kecuali selepas dapat tauliah di Kedah. Maksudnya mahkamah syariah ni dia berada di bawah setiap negeri, di bawah raja-raja setiap negeri. Pasal raja adalah ketua agama. Jadi pi dah buat dah ni, pi jumpa raja-raja semua, menteri kita pi jumpa raja-raja dah naik taraf bagi jadi 5. Lepas naik taraf ni Baru lulus naik taraf. Lepas ni kita nak pi isu pejawatan pula, nak ambil pekerja. Siapa nak jadi peguam, siapa nak jadi pendakwa, siapa nak jadi ni. Pejawatan, wujudkan pejawatan. Lepas wujud pejawatan, benda ni ada tersusun, kita nak bincang ni enactment ni. Baru kita nak susun ni enactment ni. Enactment ni nak disusun, dia kena panggil pakar-pakar dia. Orang yang pakar dalam bidang sivil, kemudian pakar dalam perundangan syariah, kemudian pakar dalam penguatkuasaan, pakar dalam kaedah pembuktian. Pasal apa kita kena ingat, prinsip hudud ni, idra'ul hudud bisyubuhat. Kita kena tolak hudud kalau ada syubhat walaupun satu. Ada syubhat sikit, sangka sikit. Kalau macam contoh kita katakan, contoh, kalau ragu-ragu sikit ya. Ragu-ragu pada nombor bilik contoh. Ataupun ragu-ragu, saya pun tak ingat ragu-ragu banyak. Ragu-ragu pada apa ke? Apa-apa pula. Sikit pun ragu-ragu, pening terlupa ke? Tuan-tuan dan puan-puan, tak diterima lagi persaksiannya, tak diterima lagi. Itu very strict. Jadi sebab tu bila PAS buat ni, ada beberapa pembetulan yang boleh kita lakukan. Di samping apa yang ada tu dah baik, okey. Di samping ada pembetulan yang perlu kita lakukan. Dan pembetulan tersebut bukan benda-benda kecil-kecil. Contoh, di Terengganu, dalam enactment jenayah syariah ada isu liwat, contoh, isu liwat. Isu liwat yang mana liwat, dia kata liwat, kesalahan liwat itu adalah yang berlaku antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya selain daripada isterinya. Maksudnya,
liwat isteri mengikut enactment jenayah syariah yang disunat oleh PAS Negeri Terengganu tidak dikategorikan sebagai satu kesalahan dalam jenayah hudud. Tak. Tuan-tuan, satu mazhab saja yang membenarkan liwat isteri. Satu mazhab saja. Mazhab Syiah. Mazhab Syiah Imamiyah sahaja yang membenarkan suami meliwat isteri. Tak salah dalam mazhab mereka. Mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah sepakat tak ada khilaf. Liwat isteri adalah haram. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda-benda yang seperti ini yang perlu diperbetulkan balik. Akuilah kesilapan. Dan kita pun janganlah pi sampai oh ini hudud UMNO, ini hudud PAS. Hudud UMNO ini hudud UMNO dah. Ini hudud Allah, ini hudud PAS, ini semua tak betul. Tak boleh gitu. Secara prinsipnya dalam enactment jenayah syariah PAS ada benda yang betul, ada benda yang kita kena terima. Tapi saya katakan kita kena ikut prosedur dalam memastikan undang-undang ni terlaksana. Masalahnya puluhan tahun ni apa penjelasan telah dibuat tentang hudud kepada masyarakat? Sebaliknya kita hanya dimomokkan dengan siapa yang tak buat hukum Allah dia kafir. Kerajaan tak buat hukum Allah, sedangkan hukum Allah ni luas. Berapa kali dah selalu ulang, hukum Allah ni luas. Hukum Allah ni bukan saja hudud, hukum Allah yang paling besar adalah salat. Adalah akidah nombor satu, akidah. Tauhid, mengesakan Allah. Susulannya adalah salat. Susulannya adalah zakat. Susulannya adalah puasa. Susulannya adalah haji. Yang mana kelima-lima rukun Islam ni kerajaan kita telah laksanakan. Salat. Bahkan disediakan infrastruktur untuk kita bersalat. Pembinaan masjid, satu ibadah yang besar. Susun struktur imam, ahli jawatankuasa masjid. Di masjid dan di surau. Ini satu usaha hukum Allah, pelaksanaan hukum Allah. Zakat. Baitul malnya, pusat zakatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini hukum Allah. Sebab tu Abu Bakar dia perang orang yang tak bagi bayar zakat. Dia perang. Menunjukkan bahawasanya orang tu tak berhukum Allah. Sedangkan kerajaan kita kempen bayar zakat. Buat hukum Allah ke tak? Buat. Puasa, haji, tabung haji. Sistem ekonomi Islam, perbankan Islam. Sistem jalan raya, NKRA. Ini semua hukum Allah. Hukum Allah semua ni. Cuma kita tak buat lagi dalam juzuk-juzuk yang berluah ni, kita tak buat lagi daripada yang satu, kita tak temaskinikan isu akidah ni, kita tak betul-betul mantapkan dia. Isu melawan syirik, kita tak berapa mantapkan lagi. Isu perkemaskinikan akidah tauhid, kita tak berapa mantapkan lagi. Orang kata pulas nak skru, tak kuat, tayar goyang. Sebab tu nenek kita tengah jalan kemarin, nasib baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita. Lori punya besar. Tayar ada dua biji tercabut. Eh kata kala qadarallahu ma syaa fa'al. Ha? Kalau ada motor apa semua ada, tayar tu kena bagi pi. Tayar tak boleh bagi longgar. Kita kena perketatkan ni. Ini dari sudut akidah. Supaya masyarakat kita tentang muslimin isu-isu akidah yang dibangkitkan kita tak mudah goyah. Kemudian susulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, susulannya kita kena bagi penjelasan bahawasanya hukum dari sudut hukum Allah ni juzuk kecilnya pasal hudud ni. Qisas tuan-tuan, kita ada qisas hukum balas balik. Kita baru buat satu, bunuh balas bunuh. Tu pun kita masuk dalam civil law. Civil law ni kita boleh kategorikan dalam Islam sebagai ta'zir. Contoh, ta'zir ni sebenarnya hukum-hukum yang tak ada Allah sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Seperti Nabi cerca rasuah dan pemberi rasuah. Perasuah, orang bagi rasuah dan juga orang yang menerima rasuah. Dua-dua Nabi cerca. Nabi cerca riba. Tapi Nabi tak habaq hukum orang makan riba dan hukum orang. Yang ni hukuman ke atas orang yang bagi rasuah. Jadi kita ada hukum ta'zir, kita dah ada. Kisah kita baru buat, kita nak kena buat banyak lagi. Nak kena pergi buat telinga, potong dengan telinga. Orang tu bergaduh, dia cabut telinga kawan dia, kena cabut telinga dia balik. Dah betul? Ini hukum qisas, hukum balas balik. Kita tak buat lagi. Tuan-tuan nak tak? Tuan-tuan, saya tanya mudah. Perasaan kita. Orang yang potong telinga kita, dia jiran kita. Tiap hari kita nak tengok, dia ada telinga, kita tak ada. Tak boleh tidur. Lepas tu Islam banyak qisas. Dan qisas bukan kita yang buat. Doktor, pakar yang buat. Kalau telinga dia tengok kerak macam mana semua, kerak balik. Potong balik telinga. Jadi dua-dua tak ada telinga, dua-dua keluar dari rumah. Dua-dua tak ada telinga, tak bahagia yang cantik. Itu kisah.
supaya hidup dalam keadaan aman. Tapi kalau maaf, lagi baik. Islam ajak maaf. Itu kita tak buat lagi. Dan juga kita tak buat lagi secara penuhnya, tuan-tuan, hudud. Dua benda ni kita tak buat. Yang lain kita buat lagi. Alhamdulillah kita buat. Memang kita buat. Walau bagaimanapun ada kelemahannya. Dalam bab ekonomi Islam ada kelemahan sikit lagi. Bab riba tu yang kita kena kemas kini lagi. Dalam bab zakat, kita nak cerita hukum Allah. Yang nak cakap tu, zakat hang bayar tak? Zakat padi bayar tak? Tak bayar. Lalu ni kita, saya nak cadangkan kepada yang keluarkan subsidi, Kementerian Pertanian yang keluarkan subsidi padi ni, nak cadangkan supaya diwajibkan bayar zakat. Kalau tidak, tak dapat subsidi. Setuju tak? Ha, setuju apa? Setuju apa? Sebab bok mai dulu, kata dia dah bayar zakat dah, baru boleh dapat subsidi untuk tahun seterusnya. Zakat tak ni, sembang dekat ni. Pemang-pemang-pemang, zakat tak bayar pun. Hukum Allah nak dibuat dalam negara, dia sendiri pun tak buat lagi. Jadi ni masalah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, jadi sebab tu kita katakan, apa yang PAH buat ni sebahagian daripadanya, kita dah boleh sama-sama. Sebab tu kita nak perpaduan, kita nak sama-sama, mah kita buat kalau nak. Kalau MCA, presiden dia boleh kata, Chua Shualik boleh kata langsung kepada saya, dan buat kenyataan rasmi langsung, statement rasmi dalam paper, Surat Abang, berita, media, MCA atas semangat demokrasi, kita bersedia menerima hudud sekiranya majoriti rakyat dalam negara ni bersetuju untuk melaksanakan ia. Maka dia nak majoriti ya. Sedangkan dalam Pakatan Rakyat, PAS dengan PKR berhadapan dengan DAP, DAP kata apa? PAS dan juga Pakat Keadilan nak buat hudud kena dapat persetujuan DAP dulu. Dia tak hormat semangat demokrasi, satu. Kedua, DAP tak hormat Raja-Raja Melayu, yang mana Raja-Raja Melayu berkuasa penuh dalam hal ehwal agama dalam negara kita. Dia kata persetujuan dia. MCA kata, kita kira majoriti. Walaupun ada kata-kata sini semua dan sebagainya, dia menyerang enactment hudud PAS sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, jadi apa yang saya nak katakan di sini bahawasanya, bila MCA kata macam tu, kita dah ada ruang yang besar. Dah ada ruang yang sangat besar, sangat luas. Ianya berkehendak kepada perpaduan umat Islam saja. Sebab tu kita pergi bertemu, berkempen di bawah. Kita kempen kepada perpaduan, kempen kepada bersama-sama untuk kita praktikkan dan realisasikan Islam dalam negara kita. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Ada lagi tak? Sebenarnya apa yang kita lihat sekarang, masyarakat Melayu khususnya adalah dalam krisis berikutan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Sebenarnya amanah kita, kita kata bahawa orang UMNO ada kata kerana kita berkumpul dengan MIT, tapi pada yang sama amanah itu juga kena pada dia. Kena pada dia. Sebab apa, sekarang ni dia bukan saja berkumpul, dia berdakap dengan dia. Jadi dalam keadaan sekarang, adakah dia ni, orang PAS ni adalah masih berpegang pada syahadah? Sebab dia pun mengeluarkan fatwa yang boleh mengenakan maling. Jadi dia pun, kita kira pada kita lah, bila dia menuduh kita yang kita sebenarnya pegang pada syahadah, maka dia sendiri akan menjadi kukul lah. Sebab tu kata Nabi. Kalau okay, kita lihat dari segi keseluruhan, seolah-olah di Malaysia ni tak ada orang risau lagi, tak ada orang risau. Orang UMNO dia kata kafir, dan kerana amanah itu juga orang PAS pun jadi kafir. Jadi tak ada orang risau. Alhal kita semua adalah maksud juga. Jadi apa komen? Okey, bismillah. Sebenarnya amanah tu jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Cara penjelasan kita pasal amanah tu very clear. Sekarang ni, saya yakin bahawasanya orang PAS, ramai di bawah ni, dia tak tahu di sana ada manifesto. Manifesto janji-janji yang termeterai, yang dipersetujui untuk dilaksanakan dan diperjuangkan sekiranya Pakatan Rakyat menang. Janji PAS, PKR dan juga DAP. Apa janji mereka? Antaranya, satu clause, satu artikel, satu kenyataan mempertahankan perlembagaan yang sedia ada. Tu very clear. Yang ni kita kena perjelaskan kepada orang PAS ni, hangpa tak mana ni. Hangpa kata pertahankan perlembagaan, amanah AJD kata apa? Mengekalkan perlembagaan penjajah. Perlembagaan mempertahankan perlembagaan, maksudnya perlembagaan siapa? Penjajah lah.
yang dia pegang masuk dia kan selama ni. Jadi bertembung ataupun tidak, jelas berlaku pertembungan. Sebab tu kata Nabi di dalam hadis, jangan menggelar saudara kamu, memanggil saudara kamu ya kafir. Sekiranya dia tidak kafir, kekufuran itu akan kembali kepada orang yang bercakap. Nampak? Ini kata Nabi SAW. Sebab tu kita jangan, kita jangan pula, kalau gitu hampa kafir, dah. Jangan. Kita jangan terlibat dalam hukum seperti mereka. Tidak. Tapi kita just nak mengingatkan mereka, kenyataan tersebut sebenarnya berpantul semula kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak menghukum, tapi kenyataan itu terpantul semula. Hampa kata bekerjasama dengan MIC, MCA. Perkataan-perkataan ini, pada hari ini mereka bersama-sama dengan DAP, dengan PKR lagi. Lah ni pakai perkataan tahaluf siasi. Kita dengar bunyi Arab. Orang kita kan boleh. Bunyi Arab tu kira Islam dah. Tuan-tuan, Abu Lahab tu memang cakap Arab dari si. Abu Lahab, Abu Jahal, orang Arab berbahasa dengan bahasa Arab. Mati dalam keadaan bahasa masih ada. Dia tak cakap bahasa Perancis pun. Tuan-tuan, tapi dia tak terima Islam. Tahaluf siasi ni maksud dia mudah. Kita jangan terpengaruh dengan sikap memanipulasikan bahasa. Dia guna bahasa kan? Dia guna bahasa, dia guna nama tokoh. Ulama Qardawi berkata, itu kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi menghubungi saya semalam. Ha, dia. Contoh dia cakap tu kan. Jadi kita dengar buat tu dia. Qardawi telefon dia. Ha, jadi dia aura tu, dia orang dengar orang percaya. Tapi tak apalah yang tepi-tepi kat dia lah. Cuma saya nak cerita cara penggunaan bahasa, cara guna nama tokoh Ibn dan sebagainya. Dia bahasa Arab tu tahalusiasi ni maksud dia, dia tak ada kaitan dengan Islam pun maknanya. Dia perkataan asing. Tahalusiasi asing, Islam asing. Tahalusiasi ni maksudnya perjanjian-perjanjian yang dimeteraikan antara dua pihak ataupun lebih demi meraihkan kepentingan politik masing-masing. Itu maksud dia. Jadi Amerika pun buat tahalusiasi dengan Israel. Mereka pun buat. Kalau Arab cerita, dia cerita dia pun buat tahalusiasi. Dia bahasa Arab. Malaysia buat tahalusiasi dengan Thailand, dengan China, dengan Indonesia, dengan Filipina. Semua ni buat tahalusiasi belaka. Cuma acuan kaedah tahalusiasi itu, perjanjian itu dilaksanakan mengikut acuan Islam, menjaga nilai-nilai Islam, prinsip Islam atau tidak. Tu persoalannya. Sekarang ni, tahalusiasi antara PAS dengan PKR dan DAP. Adakah masih lagi menjaga prinsip-prinsip Islam yang mereka bawa? Itu persoalan dah. Adakah masih menjaga lagi? Depa nak ambil contoh tu hadis Nabi SAW. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk Mekah pun. Nabi tetap di Madinah dan Nabi tak terima apa syarat jangan buat hukum Islam. Dan Nabi SAW tak terima pun syarat kata jangan buat negara Islam. Nabi tetap meneruskan usaha membina negara Islam di Madinah Munawwarah. Tidak ada perjanjian yang menggadaikan prinsip Islam, tak ada pun. Cuma perjanjian yang dilihat berat sebelah, pengorbanan yang dilakukan, seperti orang Mekah walaupun peluk Islam dia tak boleh pergi ke Madinah, dia tetap kena balik main ke Mekah. Pengorbanan. Pasal apa? Pasal Nabi nak peramai orang Islam di Mekah. Itu strategi Nabi. Sebab tu bila pembukaan kota Mekah, orang Islam di Mekah dah ramai. Bahkan yang masuk Islam di kalangan pemimpin Arab Jahiliyah seperti Abu Sufyan pun masuk Islam. Pemimpin besar tu, orang respect semua. Dan Nabi angkat Abu Sufyan. Man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Sedang rumah Abu Sufyan tu sempit. Ya. Tapi Nabi nak angkat dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjanjian Hudaibiyah tu jelas berat sebelah. Faham ambil ni? Dia kata ni, tengok Nabi buat macam mana. Kita kena ingat, Nabi buat perjanjian Hudaibiyah dengan Arab Jahiliyah dalam keadaan umat Islam bersatu. Tak ada pun kawan dia kata, kami tak mau buat perjanjian, kami balik. Tak ada. Sedangkan kita dalam negara kita, orang Islam masih ada berpecah. Pi buat perjanjian dengan orang bukan Islam. Ni pun tak kena dah. Menggunakan dalil
tak kena pada tempatnya. Macam tu juga saya katakan kepada UMNO. Sebab tu kita UMNO, kita hulurkan tangan untuk berpadu. Kita nak umat Islam secara keseluruhannya bersatu. Baru kita boleh buat dan laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu saya katakan tadi, amanat ni sebenarnya bagi impak yang sangat negatif kepada PAS. Kalau sekiranya tidak ada penjelasan, kalau tak berlaku penarik balikan, tarik balik dia selesai lah masalah. Dia akan lebih dimuliakan dan lebih dihormati. Wallahualam. Saya nak tanya, macam mana nak menghadapi dengan orang yang betul-betul keras, seperti dia cakap sekiranya anak dia ke masuk UMNO, ahli UMNO, dia murtad. Lepas tu bila program UMNO ni dia ikuti, dia derhaka kepada ibu bapa. Macam mana kita nak atasi orang yang akan murtad? Joko payah Joko tu. Dia macam ni ya. Dia sebenarnya mentaati kedua ibu bapa ni satu hal yang wajib. Taat kedua ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu satu. Dan ibu bapa perlu didahulukan dalam segala hal, kecuali sekiranya menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal-hal yang harus, dia kata jangan pi program UMNO ni ceramah itu. Tak apa, tak pi, tak apa. Mentaati mereka adalah hal yang lebih baik daripada membelakangi mereka. Ini prinsip, kita kena ingat. Apabila di dalam sejarah Islam, kecuali bila datang hal yang fardu ain. Fardu kifayah, tak apa. Fardu ain seperti perang. Semua Islam wajib berperang. Kena keluar pergi perang semua, kena keluar pergi berjihad semua. Fardu ain jatuh ke atas diri setiap orang, tu fardu ain. Fardu kifayah ni kalau sebahagian pi dah tak ada yang lain. Kalau jatuh hal tu fardu ain, dia wajib keluar. Sebab Nabi SAW pernah perintah supaya lelaki ni balik pergi jumpa mak dia. Nabi kata apa? Nabi kata kepada dia, kata Nabi dalam satu istilah Arab tu saya terlupa, perkataan baka yabki. Kamu senyum tawakan mereka kembali seperti mana kamu tangiskan mereka ketika mana kamu keluar. Pi balik. Pasal dia mai kat Nabi dalam keadaan dia beritahu mak bapak dia tak setuju. Pi balik. Pasal apa? Pasal pada ketika itu keperluan tentera Islam dah cukup. Nabi. Jadi jatuh kepada dia jadi fardu kifayah. Yang ni kita kena ingat. Taat kepada ibu bapa ada rahmat dan ada kebaikan di sebaliknya. Cuma apa yang perlu kita buat dengan pemikiran yang seperti ini? Kita nak perbetulkan dia macam mana? Ha, yang ni yang jenis-jenis kita kena gosok belakang. Maksud gosok belakang ni, cakap baik-baik dengan dia, kemudian gunakan segala medium yang ada untuk dekatkan dia dengan kita. Kita kena usaha, kita kena kreatif benda tu. Kalau kita pi pulut cekang juga dengan mak ayah, kita takkan ada untung. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat bagaimana Nabi Musa pun bertemu dengan pak tiri dia, Fir'aun pun Allah perintah pergi bercakap dengan bahasa yang elok. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pi cakap elok-elok, kamu berkata dengan perkataan yang lembut kepada Fir'aun. Moga-moga dengan perkataan tersebut dia mengingatkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan menakut-nakutkan dia dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu yang kita nak pergi bila ibu bapa. Mak ibu bapa ni peranan dia sangat besar. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah dengan ketaatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketaatan yang kita berikan kepada dia, itu satu ibadat besar. Satu ibadat yang sangat besar. Taat kepada ibu bapa. Biru dua lidah ini sangat besar. Okey. Kita doa, moga-moga ini amal soleh yang besar yang kita buat, moga-moga Allah membuka hidayah dan pintu hati kedua ibu bapa kita. Cara dia. Di samping gunakan medium yang ada untuk kita manfaatkan, teman-teman kita ziarah selalu mak ayah kita, bawa kawan-kawan kita, bagi jalan penceritaan yang baik, cerita apa pasal, kalau ada mana-mana ustaz-ustaz yang boleh pergi sembang ke, cakap bagi lembut-lembut, pergi berbual, apa masalah, apa penceritaan, kita pergi. Kita gunakan sebabnya. Selebihnya, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah petunjuk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bercakap seolah-olah hidayah kemampuan mengubah di tangan kita. Kadang-kadang kita masalah tu. Ustaz dia tak berubah, Ustaz. Tu pasal apa? Serah ke Allah, baby. Kita nak buat macam mana? Yang penting kita usaha ke tidak? Kita telah berusaha. Sebab tu
Dalam hadis Nabi sebut, inna qulubal 'abd baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk bolak-balikkan dia sesuka hati, seikut kehendaknya. Sebab tu kita kena doa, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wahai yang mampu membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Jadi yang ni nak pergi cerita dekat mak ayah kita, siapa dia orang kita nak pilih. Sebab tu kata Nabi, kata sahabat, hadithun nas ala qadri uqulihim. Kamu kena interaksi, komunikasi dengan manusia sesuai dengan tahap dia fikir. Tahap macam mana dia fikir? Kalau dia jenis cakap cara orang kampung ni, cakap cara sembang-sembang, kita kena tengok siapa dia, panglima kita yang boleh cakap cara sembang, cakap cara orang kampung, cakap cara orang kata apa, silap pulutnya. Jangan pergi tomoy sama tomoy habis. Itu pendapat saya dan itu pendirian saya dalam isu ini. Taat ibu bapa ada kebaikan, ada manfaat yang besar, dan kita doa dengan ketaatan tersebut Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada dia. Allahu a'lam. Okay, sama. Sama. Salam. Apa yang Ustaz jelaskan pasal isu-isu tadi memang kami faham insya-Allah. Tapi macam mana kami nak keluar sana, nak menjelaskan pada kesalahan anak-anak kita ke, jelan-jelan kita, sebab Ustaz menjelaskan dengan ilmu Ustaz yang terlalu luas tu. Sedangkan kami tak ada ilmu Ustaz. Jadi saya cadangkan Ustaz sitikan apa yang Ustaz katakan tadi, ataupun Ustaz tulis di Facebook untuk pelajar-pelajar kita di universiti yang telah terpengaruh dengan isu-isu ini. Okay. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Dan memang pun alhamdulillah, kita ada yang rakam, kita sahabat-sahabat kita daripada UMB pun ada rakam, kemudian sahabat saya pun Abu Akif Studio pun ada rakam, dan memang ceramah-ceramah saya ada yang menulis. Ada seorang ni dia tulis ceramah semua. Jadi dia akan tulis, kalau dia akan tulis ikut isu, dan benda tu kita akan hantar ke akhbar untuk disiarkan, dan juga dalam blog, dan juga dalam Facebook, dan juga disebarkan juga dalam Twitter. Alhamdulillah, terima kasih. Dan satu cadangan yang baik, dan memang tu pun sebab tu saya katakan tadi, saya kena bagi luas perbincangan dia secara ilmiah. Nanti CD-nya mungkin boleh didapatkan, sahabat-sahabat kita boleh bekalkan nanti bagi kepada sahabat-sahabat ketua bahagian, nanti boleh sebarkan kot, insyaAllah. Tengok, kita parti, kita ambil sikit-sikit. Nak pi duk berhujah dengan di kedai kopi ni, dalil satu, dalil dua, mereka duk main dam, tengok dalil ke mana. Boleh. Saya nak bagi kita sendiri berasa tenteram. Tenteram dengan pegangan dan pendirian kita pada hari ini. Di samping, kita kena ada tindakan susulan kita. Kita nak pergi cerita dekat orang luar. Ambil dia punya konsep dia, gambaran dia cukup terhadap sesuatu isu. Okey. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu setakat tu. Tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabat Mak Jeffrey, Khidir jemput saya tadi, dan juga YB secara khusus dan ketua bahagian secara khususnya, Timbalan Kota Bahagian dan YB, dan sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.